Selamat malam teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kita. Ada gua Winda Batu Sudara dan juga Crispy Sunday. Dan guys, ini mendadak banget ya Sen ya. Karena mendadak banget. Harusnya tanggal berapa? Tanggal 11 November. Game baru dari Chillas Art rilis. Tapi pas aku cek Twitter ternyata loh kok ganti tanggal. Menjadi tanggal 1 November rilisnya. Di sini. Betul, tapi mungkin ya. Oh, tetap ya. Oh, di luar 31. Iya, kan benar kan? Mungkin waktu. Ini karena Halloween, Sen. Jadi Chillas Art memutuskan untuk merilis lebih awal karena mau ngasih vibe Halloween-nya. Vibe Halloween. So, guys, selamat datang kembali di pasangan Brando dan juga Sandy. Yoi. Tidak lain tidak bukan tentunya pasti ada di game Chillas Art yang baru. The Kidnap. Kalau diartikan adalah Sen? Penculik. Penculik. So, tanpa berlama-lama, The Kidnap itu penculik. Kid. Betul. Kidnap ya. Tanpa nah, berlama-lama, langsung aja kita mulai tapi kita absen dulu ya. Yoi. Absen dulu guys. Let's go. Ada Sikri, ada Raihan, ada Ibnu, ada Husein, ada Dika, ada Sahid, ada Amel, ada bocil absen, ada Ahmad, ada Fargil, ada Hilang, ada Rafa, ada Deva. Oke, Sandy, Sandy. Ada juga Dani, Alvan, Hansen, ada juga Moza, Ridwan, Roy, Bang Jago, ada Abil, ada juga Krishna, Jordana, dan juga ada Al-Hafiz. So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan masuk Sen segera ke ngerian yang baru. Ke sebuah ketakutan dari game Chillas Art. The Kidnap. Let's go! Anak kecil bobo. Let's go guys! Another! Ini buruk game sebenernya. Eh, bukan, ini lapangan Sen, ada basket. Kelas kah? Kamar kah? Kamar, kamar, kamar. Oh enggak. Enggak mungkin kamar. Lah, ada barikade, guys. Ini gudang. Suara game pas kan, guys ya? Martil, martil. Paku. Oke, coba gue interak ya, ada ini ada notif nih. Apa eh? Ken klik kiri. Hey, Saru. Hey, Saru. Apakah kamu mendengar? Jawab aku. Jawab aku. Ini suaranya gede banget ini anjir. Anjir siapa tuh? Anao. Masuk ke ending. Ending ke ini. Masa ending? Ada orang. Ngapain kamu duduk di sudut? Hei, kamu ngomonglah. Katakan sesuatu. Ini bisa, gak bisa lihat ke atas, gak bisa lihat ke atas, guys. Oh, ini bisa nih. Oke, gue klik ya. Coba. Gak bisa gerak. Anjir! Wah! Wah, mukanya, bro. Mukanya, guys! Juli tanggal 3. Juli tanggal 3 ya. Apa itu? Apa itu? Apa intro maksud dari intro itu apa, guys? Apakah just a nightmare? Mimpi buruk kah Renya? Elementary school. Elementary school itu SD sih, tahu enggak? Bener enggak sih, guys? SD, guys. SD, guys. SD. SD, SD, SD. Elementary school, Bu. Iya. Anjir, cepirit, coy. Oh, pipis. Tidak, aku melakukan itu lagi. Bukan mencret ya? Bukan, kayaknya pipis deh. Atau aku harus mimpi bilang, basah? Aku harus bilang ke dia, her, perempuan. Perempuan. Mimpi basah kah? Ih, bagus grafiknya guys, bagus grafiknya tuh. Oh, mimpi basah. Mimpi basah masa disekap? Itu kayaknya disekap deh dia. Sama Eren, bukan apa Eren? Smile Titan, Smile Titan. Iya, Smile Titan. Siapa namanya? Siapa namanya? Aduh, lupa. Ibu, lagi. Ibunya Eren. Bentar. Itu Jepang kah? Song Fai, Song Mai Mi Leave. Tony Ma. Tony Ma sa ilama. Lancau. Lancau yo fence ma. Fruits. Fruits. Iya. Yeah. Ayo apa? Kalau ini apa nih? Ini? Ini Han? How Han Sai. Kontolnya enak ah. Jam. Waker. Waker, waker. Waker, waker, waker ya. Long Park, Long My Chai. Sange. Bukan. Apa? Wota Zombie. Oh, Wota Zombie. Oke, lanjut guys. Ayo. Oh, ini kita anak-anak SD teman-teman ya. Anak SD teman-teman ya. Wih, rumahnya mewah loh, ada AC-nya loh. Iya, anjir. Eh, kita laporan dulu, Cok. Kerja loh. Laporan dulu, Cok. Ini kemana sih? Oh, sini. Orang kaya ini. Woi. Kaget. Mama? Mama? Jigyo-san-kan no koto nan dakedo. About the open class today, tentang kelas hari ini. Heeh. Urusai.
Diam, kata ibu. Jangan bicara padaku. Waduh. Kamu tuh ganggu katanya. Bang telat gak? Enggak telat. Halo bang, halo. If only you guys weren't here. Kalau kalian semua di sini, aku harusnya tidak melahirkan kamu. Waduh. Wah ibu jahat sih. Wih, cakep loh ibunya loh. Bukan kali kakaknya. Beda. Oh itu sister. Oh ini ibu nih. Ini ibu. Wih ibunya cantik juga sih. Wah ini kakak. Wah cantik ya. Kayaknya agak. Oh kakak banget. Kita yang di kakak kita yang dimarahin teman-teman. Coba kita jangan ngomong ya. Agak beler matanya ya. Sis, aku basah di kasur. Mimpi basah. Aku ngompol. I wet the bed itu sih. Aku ngompol. Oh kita cowok apa cewek sih? Kita cowok. Bring your bed sheets. Masih jangan ngompol. Oke, grab bed sheet. Wet the bed tuh ngompol. Coba ngomong sama mama dulu ya guys. Ya ngomong sama baba mama dulu ya teman-teman ya. Wah mama kita mau packing guys. Sorry ma, diinjek-injek. Cakep sih ini mamanya lagi. Oh ini, Lin Yukin ini. Lin Yukin anjing. Ibu aku mimpi basah. Gurisai mana ya? Gurisai lu annoying. Gurisai. Jangan bicara padaku. Oh yaudah kita grab bed sheet aja lah. Langsung aja lah guys ya ini kah? Kami kah? Bukan ya? Bed sheet. Biasanya oh karena kita ngompol kan? Iya. Karena kita ngompol guys. Bukan itu tidak? Bukan yang itu ya? Tempat itu bukan ya? Gak bisa. Bed sheet di mana bed sheet? Ke sana. Lemari. Belakang, gak bisa. Belakang. Ini. Coba. Gak bisa dibuka. Gak bisa ya. Atau ngambil dulu kali di ambil. Di bawah kali di laundry kali. Atau diambil dulu kali kasur basahnya tadi. Sini kali Sen. Oh iya. Diambil dulu biasanya kan. Tapi nggak apa-apa explore dulu ya. Yo i. Itu rumahnya bagus banget ya. Kayaknya nggak di sini deh. Speran ya teman-teman. Speran ya bisa di lemari. Wah gede banget anjay rumahnya coy. Ah nah. Ini biasanya, ah ini nih, udah pas ini nih. Oh enggak. Gue kayaknya itu bekas ngompol yang semalamnya deh. Gimana cara tisu. Ambil bedsheet? Banyak banget tisu, mau ngapain tuh? Coba mungkin lu bener, kita ambil dulu ya, kita ambil dulu. Di atas dulu ya teman-teman ya. Kita ambil di atas coba, karena kan kita ganti ya, ini yang ngompol, yang ini. Yang ujung kamar. Ini gak bisa dibuka, Oh bener Sen lu, gigi lu Sen. Nah, oh iya kita ambil nah, dulu. Pernah jadi host. Ih, dijorok banget. The hell man. Ini mimpi basah masa warna kuning? Ngompol. Oh, ngompol, bukan wet, cepirit kan, bukan mencret kan? I wet the bed tuh kayaknya ngompol ya. Nah, nih mama, tolong Mak. Ma, cium Mak. Ada bisa enggak sih? Oh, enggak bisa. Enggak, guys. Enggak bisa. Kakak, tolong bersihin. Oh iya, kakaknya berdiri, guys. Kakaknya baik lo mau bersihin mencret kita lo. Ayo kita turun bersama kak. Okay. I will teach you how to the laundry. Oh ngasih tahu cara. Laundry. Cuci. Ayo kak, silakan pimpin kak. Oh aku yang duluan kak. Ya udah kak, yuk. Oh iya benar. Yuk kita ke, berarti yang WC tadi ya. WC tadi yang ada seatnya lagi diganti. Jangan sus, ada bocil. Apa ya? Siapa yang sus Anjay? Nih kak, gimana caranya kak? Taruh aja nih kak. Ah kakak kita baik ya guys ya, kakak banget. Kita. Oh, taruh sabu. Dik, bajunya kenapa khas ya? Ghibli itu? Studio Ghibli. Put the shit in the laundry machine. Lalu nyalakan powernya saat kamu nyalakan. Guys, kalian bisa laundry nggak, guys? Oke, on start. Oke, gampang ya ini tutor, guys. Easy. Oke, taruh. Kasih sabun dulu nih. Kayaknya enggak deh. Langsung aja on. On. Nah, start. Nah, langsung. Silas Wos namanya. Hush. No, ibu. Ibunya pergi cabut. Ibunya tidak berharap punya anak seperti kita, guys. Apa dia ibunya pramugari ya? Bisa jadi karena bajunya rapi tadi ya. Did you get how to do it? Yes. Sekarang kita yang bertanggung jawab untuk membersihkan baju-baju kotor. Betul. Bagaimana dengan ibu Oni-chan? Ibunya sedih ditinggal sama ibu guys. Seru nggak? Tiba-tiba langsung time skip. September 1st. Call live malam bang. Iya guys abis ya tau lah. Renya. Kok ini Renya? Cowok apa lagi nih? Renya nama Jepang. Cowok apa lagi guys? Is she in the kitchen? Oke dia di dapur. Oke. Kayaknya ini masih belum serem sih. Jadi nggak apa-apa gue yang main dulu ya. Ntar yang serem lo yang main ya. Biasaan. Oke. Ih, sampahnya banyak banget. Buset, kita ditinggal ibu kita, guys. Dapur ya? Kitchen. Dapur. Ah, itu dia. Waduh.
Anjir gila, kita gak keurus teman-teman. Ini benar-benar ditinggal sama ibunya coy. Kakak adik yang tak terurus. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Ada gak di sini yang kakak adik yang kalian kakak adik lalu tidak diurus orang tua, ada gak? Kenapa Oni-chan? Halo sister, gua ada ya. Ini makanannya hampir jadi nih. Jadi kamu bisa angkatin cucinya dulu bentar. Oke Oni-chan. Oke. Dry clothes in the laundry machine. Oh, balik lagi berarti sini. Di sini berarti. Ya gitu. Nah. Nah, sini, sini. Samping kanan. Ah. Wah, kita jadi simulasi dari 3 Juli sampai 1 September lama banget tuh nyuci tuh. Dry clothes in the laundry machine. Oh, dikeringin Sen. Dikeringin. Gohan dekta yo. Oh, lagi hujan juga tuh. Terima kasih Oni-chan. Hai, koi de. Sini, datang ke dapur. Aku datang Oni-chan. Gue pukul sumpah. Oni-chan ade, oh salah cok, salah Sen. Oni-chan tuh ade. Kakak apa sih kakak? Oni-san? Ade. Oni-san, oh Oni-san, oh Nesan. Sorry guys, maaf guys, gue gak wibu-wibu banget guys. Itu. Oh kari. Oh udah bisa masak kari dia. Terus. It's been well, ini udah sekian hari ya. So I try making kari, aku buatin kari, how is it? Gimana rasanya? Oke. Ini kayaknya gak ngaruh ke ending ya. Gak ngaruh. Oke, gue yang pilih ya. Yeah, Nesan, kari, kawaii ne, sugoi. It took like of time preparing. Aku soalnya butuh waktu yang lama buat prepare semuanya nih katanya. Konsyas di tabe no. Jadi bersyukurlah. Kawaii ne, sugoi-chan. Enak. Enak. You better not spill anything. Kalau bisa kamu jangan ngebuang apa-apa. Numpah, ya. Jangan tumpah ya. Ke apalagi ke sheet itu tuh apa ulangan. Exam sheet. Wih. Gua pintar di sini. Wih, kakak kita ini. Iya, gua. Oh ya, betul. Gila, kakak kita pintar 100 semua, guys. Gua. Kamu hebat, sis. Nesan, you are great. Mantap, sis. Hah? Udah, terus? Udah. Oh, makan. Bener kan? Aku bakal kasih tau ke mama nih, katanya. Oke, okay. Ya mamanya udah pergi, guys. Iya. Oh, makan lagi. Oh, diklik. Is mom going to. Apakah mami-san akan pulang, kakak? Jelas lah, mami-san bakal pulang. Aku yakin mami-san tuh bakal terpukau dengan pencapaian dia. Dan melihat ini. Oh, dia butuh validasi dari mamanya, guys. Iya. Makan lagi. Buset, tangan kita kayak tangan bapak-bapak anjir, padahal kita ini ya. Oke. Okay. Aku baik-baik saja dengan kita berdua, buset. Iya, I hope mom. Oke, okay, kita ini aja lah ya. Iya. Ini agak creepy sih ya ini. Bilangnya. Kayak yang di ini ada kode-kode gitu, gua pernah nonton ada R183 gitu, ada kode-kode kakak sama adik gitu. Ini. Kalau kata Upi TDR3000. TDR3000 ya. Jadi kita pilih yang bawah aja ya. Aku harap mama baik, mama akan senang ya. Ya. Oke, okay, ya. Nah, jangan yang atas creepy, aku guys. Aku tahu Renya would also feel that way. Ya, okay. Aku tahu ini memo. Oke, okay, makan lagi. Gak gerak ya? Itu emang kayaknya mana? Emang ini udah nunggu conversation. Sus, sis, apa sih bocil really? Sus? Sis, you are really? Apa kamu benar? Oh ya, sis, apakah kamu benar-benar mencintai ibu sebagai anak? Emang itu normal? Enggak. Bukankah itu normal? Iya, bukankah itu normal? Semua anak kecil juga akan mencintai ibunya. Ya. Makan lagi, guys. Kan diucapin selamat tahun. Ya, happy birthday, guys. Aku juga ada di sini, sis. Uih, gue ngerti deh. Apa? Kayak kita sebagai adik, but I'm here too. Ngerti nggak? Kayak adiknya tuh pengen nunjukin, sis, gue ada di sini kok, tenang, gue bakal jaga lo, nggak perlu mama. Wah, agak creepy ya. I wonder if the clothes have died. Aku coba kita cek, apakah baju kita sudah kering ya. Let's put away dry clothes. Kalian ngerti gak guys? Paham gak guys? Itu di bawah. But I'm here too. Kayak kakaknya tuh lebih peduli mamanya. Iya. Ketimbang adeknya. Tapi adeknya lebih peduli kakaknya. Iya. Ibunya. Betul. Oke. Gak dianggap ya, kayak gak dianggap bener guys. Nah, oke, bajunya kita cek ya temen-temen. Drawer, oke, okay, drawer berarti kamar atas ya? Iya, kamar atas guys. Nah, kamar yang mana nih? Yang mama apa kakak? Kayaknya yang mama deh. Coba. Ih, gelap cuy. Oh, karena udah gak kepake Sen, mama. Mama kita tuh bukan pramugari berarti Sen ya? Emang bener ninggalin kita? Emang ninggalin kita
Kan tadi awal-awal ada perkataan mamanya pun berharap kita tidak lahir gitu. Gila, mama macam apa itu, guys? Oh, ini kabar kita, cuy. Mamanya orang kaya, iya, kenapa ya? Ayahnya kemana ya? Ah, itu. Kakak enggak panggil gua hari ini. Apakah makan malam sudah siap? Oke, let's go. Wah, ngecek. Ngecek dulu, guys. Turun dulu ya. Eh, iya, kakak kita enggak manggil tumben, guys. Kita enggak tahu kakak kita di dapur atau enggak. Iya, ya. Kita enggak ngecek juga. Uset, makin banyak sampah anjir, kagak dibuang-buangin, cuy. Lah. Nishan. Lah dia enggak masak hari ini. Mana kata? Di mana dia pergi? Nishan. Kamar mandi kan? Nishan. Di mana kakak kita, guys? Keluar coba keluar mau bisa. Harusnya bisa. Enggak bisa. Oh, itu tuh ada tuh atas tuh. No, kakak. Aku tidak melihat kakakku di kamarnya. Yang ada teddy bear besar. Di kamar mama juga enggak ada. Juga tak ada. Di kamar bawah? Wah, apa jajang kita juga. Ini enggak boleh creepy nih, guys. Di apa sih? WC? Heeh. Enggak ada. Enggak ada. Apa dia keluar? Apa dia keluar? Sepatunya tidak di sini. Di mana dia pergi hari-hari begini? Padahal di luar hujan lebat. Hujan deras. Kenapa di waktu seperti ini dia hilang? Aku harus menemukan dia. Ah, ini udah mulai creepy, Sen. Lu, Sen. Ah. Wah, creepy. Wah, gila. Minus satu creepy, cuy. Iya. Oh, kita cowok selama ini, bro. Iya, cowok. Oke, oke, guys. Sendi yang main, guys. Gue takut, guys. Minus satu kuping. Ule-chan! 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 Suaranya annoying. Ule-chan! Suaranya annoying. Guys, suara udah pas belum sih? Udah dapat. Ule-chan! Kiri suaranya. Ini ke kiri ya? Berarti kanan belum dicek tadi ya? Ule-chan! Wah, gila. Kita hujan-hujanan demi mencari kakak kita, guys. Ule-chan! Onee-chan. Jadi kemana? Katanya ke orang Madura kan? Onee-chan. Kasian. Giset hilang sampai 7 hari, coy. Oh. Ini? Soji no jikan ni narimashita. Minasan soji o shimashou. Oh, bersih-bersih, bersih-bersih. Lah, terus kita membiarkan situasi kakak kita hilang. Ah, let's go, kita ikutin sana, let's go, bisa, bisa. Kickback, sebentar lagi kickback. Capek, gak kompak. Oh, piket. Anjir, ini kalau dikejar aja kijik, coy, ini. Yeah. Eh, tunggu dulu nih. Ngeselin banget anjir. Dia ngapain ini? Tunggu, kita membiarkan kakak kita. Ah, coy. Iya, ya, kita membiarkan kakak kita. Ini satu chemistry. Ini locker, cenan. Oh, piket. Oh, dia bakal ngepel kalau kita habis. Ah, jadwal piket, guys. Kalian di sini siapa yang kena jadwal piket mulu di sekolah, guys? Ini lagunya copyright kayaknya deh. Aduh, ini instrumen ini kayaknya musik beneran ya? Iya. Lu ada kijik mulu, bro. Tahu anjing. Yang itu ngapa joget, woi? Yang ini malah jadi kayak kelomang. Coba. Hah. Ini udah ya, lu taruh sen coba. Gue yang kabur pikir kata Alvan, keren Alvan. Eh, enggak bisa. Oh, ada belum. Sip. Nice. Lalu Ray-nya membiarkan kakaknya hilang gitu, ntar pasti dijelasin guys. Nah, ini thumbnail nih. Thumbnailnya ini nih. Wah, guru kita cakep tuh kayaknya. Ih, cakep cuy, serius. Gak bisa di zoom, bro. Eh. Duh, perempuan. Perempuan itu. Pinggulnya lebar tapi kakinya. Bang, ini game bully, mirip game bully ya. Bully Jepang. Oke, gua guru deh ya. Perhatikan anak-anak. Diam. Kita akan memulai, we will begin our end of day meeting. Kita harus menutup, kita akan menutup hari ya, hari kelas ini. Semuanya mendengarkan?
please jangan ikuti orang asing ya. Langsung pulang, kagak ada nongkrong-nongkrong. Jangan ikutin orang pas lagi pulang ke rumah. Hati-hati orang-orang dewasa yang mencurigakan. Samping gua nih. Nice one. Ada badut di luar sana. Apa tuh tadi? Iya, ada badut kayak gitu-gitu. What the fuck badut? There's apa namanya? Semuanya diam, semuanya diam. Baiklah. Ayo kita ucapkan salam. Ayo, klik sih. Beda kan? Oh, everyone stand up. Goodbye and please get home safely. Sayonara. Sayonara. Oh gitu doang ya? Iya. Kalau di kelas gue dulu, apa ya? Gue SMP gue dulu. Bukannya gitu lupa, banget. Anjir, gue ada juga gue salah. Gue dulu baca juga. Doa, terus. Iya iya. Doa salam, dulu ya doa. Salam ke guru. We're talking about oh, ini ada banyak pilihan tiga. Oh. Ada Fine KG, Kohime sama oh teman nongkrong kita yang cewek aja nih yang ini nih. Yang ini aja nih yang pakai topi Luffy. Atau semuanya. Oh semuanya kayaknya. Ini siapa nih? Ini siapa, Bro? Enggak tahu kagak ada nama-namanya. Asaka. Oh ini beda, Asaka. Agak gitu bentukannya. Waduh. Ini serius? Enggak, kayaknya ini Ngebug gitu. Bak, lu bikin itu. Perspektif orang beda ngebug. Lu anjir. Ngebug. Enggak, itu bug, itu bug. Ini Mitsuki, aduh enggak. Ini Mitsuki, coba cari. Coba klik gurunya, ajak ngomong gurunya. Ya sabar, Sen. Pelan-pelan. Baca gurunya. Oh, nih, ini penting. Aku memperhatikan sistermu. Berarti, tunggu dulu, coba. Dia belum datang ke sekolah sama sekali. Oh, benar, berarti hilang. Oke, next. Apakah semuanya baik-baik saja? Aduh, gimana ya? She's not feeling so well, but apakah dia dari di rumah dan nah, itu enggak tahu karena kan time skip 7 hari, guys ya. Iya. Kita mau jawab I have no idea. Yang bawah aja, yang bawah aja. Yeah. Ini ya. She's not feeling well. Lagi sakit. Ini agak aneh nih, guys ya. Oke. Okay. That's why even. Oh iya, aku belum dengar dari orang tuamu. Aku jadi khawatir, kata gurunya. Kayak begini nih, susah. Oke. Coba ngomong sama anak tadi lagi, coba. Gimana? Yang tadi. Oke, coba memang oke. Oke, enggak penting memang. Oke, ya. I wonder sudah dinner. Gila, ini kita jadi cemburu anjir. Kita enggak ada orang tua anjir. Ada I don't know lah ya. Masa dia mau pamer nih Mitsuki? Iya, iya. Oke. Seru juga game-nya ya. Jadi apa ini? Kok ya, kok ini? Oh, enggak, teman-teman semua. Ya. Oke. Di mana? Apa what's wrong? Tanya. Apa yang salah? Dia nyindir anjir, ya dia nyindir anjir guys, itu kurang ajar tuh anak tuh. Aku mencari penghapus. Yoshimasa-kun Oke, Yoshimasa mungkin tahu. Oke, kita tanya Yoshimasa ya. Nah, Yoshimasa di mana? Atau kita suruh dia nanya jangan, aja. Jangan soto itu nyolot, kita bantuin lah. Arigato. Oke, siapa namanya? Yoshimasa. Oh, cari Yoshimasa. Anak. Yoshimasa. Nasuge, oke. Katanya ada badut yang mengincar anak-anak. Kamu lihat badutnya gak? Enggak. Sometimes I feel his presence. Keberadaan. Merasakan badut it. Keberadaan. Kamu hati-hati arenya, oke. Next, ini siapa? Lucu banget mukanya. Nah, ini Michi. Oh ini NPC bang. Itu Yoshimasa. Itu bukan ya? Ada skip dah. Yang udah dia ngomong skip lah. Kayaknya di luar deh, ngaruh deh. Ya di luar sih kayaknya. Oh di luar ini. Luar, coba kita explore ya, explore kelas ya guys ya. Apa siapa? Agak creepy senyumannya ya. What's up with the clone? Kenapa Kiyomichi? Sih? Ya, clone yang dibicarakan oleh Kiyomichi, oke? Okay. Next. Seina namanya. Apparently sepertinya dia muncul saat kita pulang ke rumah. Waduh. Orang misterius? Ya, sepertinya, tapi dia tidak melakukan apapun kok. Oke. Wah, banyak banget anjay anak siswanya, banyak banget, bro. Ah, ini dia. Eh, mana penghapusnya, woi? Penghapus, woi. Are you looking for Kisumiwasan? Yap. Landing to Kiyomochi. Aku ingat kamu memberikannya ke Kiyomochi. Kiyomochi mana? Kiyomochi sama Kimochi beda ya? Iya juga ya. Yang duduk sebelah Kohime saat kelas, oke. Okay. Si kenal tuh kita. Kiyomichi enggak pernah kembali. Oke. Okay. Barang-barang enggak dia pinjam. Oke. Jadi mungkin dia tinggalkan di meja. Oke, paham gua. Nah, sekarang tanya ini siapa nih? Siapa coba? Kayaknya kita harus masuk kelas lagi terus cek meja, Sen. Tsumugi. Oke, kamu udah dengar soal rumor? Oke. Ya, rumor tentang badut. I know aja lah ya. Aduh. Oke. Ini aja.
guy who set up when it called him for. Oke. Buset, iya guys. Kita kan mau nyari penghapus dulu. Nyari penghapus dulu, tuh, udah ada. Oh, langsung ada. Aduh, syukur lah, nggak usah nyari-nyari guys ya. Tidak, tutupin. Itu penghapusnya tuh. Sini. Nah, kasih. Sip. Balikin. Kocak sebelah lu, woi. Ih, cantik lo Koime lo. Cantik Koime, guys. Gedenya jadi idol tuh. Jadi apa? AKB. AKB sama NMB. Akhirnya kamu menemukan. Makasih ya. Oke, kita akan menunggu di luar pintu masuk. Oke. Tinggal sama si Keiji Masahiro. Masahiro. Tinggal Keiji sama Masahiro, guys. Pedo. Anjing pedo, padahal kita muji doang anaknya cantik ya. Gila kali. Enggak, itu pedo maksudnya. Kasih tahu ini nanti penjahatnya pedo mungkin. Ya spoiler dong. Yusting. Bau ya. Itu dia. Lah iya. Itu siapa? Ini Ee kah? Ayo tuh nih dua ini ajak ngomong. Payung. Wah, anak orang kaya nih biasanya. Ah, Masahiro. Fix anak orang kaya pakai kardigan anjing biasanya. Dari bajunya ya. Dari bajunya iya. Terus lehernya enggak kuning tuh. Heeh. Hey, berikan payungnya kembali ke Asaka. Oke, nice. Bukan dia. Asaka yang mana lagi, cuy? Ya Allah, ini kah Asaka? Asaka. Udah, itu sen. Lu bangun deh ya lu. Asaka yang mana ya? Banyak banget, bro, siswanya, bro. Asaka pasti cewek sih, sen. Asaka cewek. Asaka ya? Masa cowok ya? Ini nih. Sena. Asaka di kelas, Sena. Gak, ini tadi dia cuma muter-muter doang. Iya, udah cokin aja tuh. Nah, kita buang waktu nih ngobrol sama bocil-bocil nih. Nah, itu tuh Asaka tuh. Ah, nice. Anjay, kita lupa lo namanya lo. Sekarang tinggal nyari si Keiji. Oke, okay. Makasih ya. Sip, dah. Can you rip one into him? Oke. Oke. Sure. Dah, sip. Keiji, let's go. Anjir, mirip teman gua. Kalau cowok Asaki biasanya kata Purnama. Kan dia? Bukan sih kayaknya. Tapi Keiji. Kalau ngomong ajak ngomong cepet aja sen buat make sure. Dah, udah itu udah ajak ngomong. Ini nih, ajak ngomong nih. Itu bukan sih. Bukan. Kayaknya yang di sini ya. Di sini udah. Ah, itu tadi belum tuh tadi. Ini udah belum bocah ini. Kiyomichi. Ah, benar kan? Kiyomichi memanggilku anak aneh. Apakah aku aneh? Jangan. You're not weird. Aku menghargai itu. Kohime-chan to Masahiro-kun ga kaede. Ayo kita pulang ke rumah saat Kohime dan Masahiro. Oh, mereka berempat ya berarti ya, temenan ya. Oke, dah sip. Oh, kita sahabat, guys. Sepatu kita sahabat, ambil. Teman-teman. Nah, gue di sekolah gue enggak naruh sepatu gitu loh. Kita malah pakai sepatu ya. Mana nih kita harus hafal geng kita Masahiro. Oke, semuanya di sini. Oke, pulang ayo. Kita satu tongkrongan nih berempat, guys. Ada empat. Asaka was met at the Asaka-chan ka? Kenapa Asaka marah? Masahiro-kun, nanka shita no? Kenapa sesuatu ke Masahiro? Betsu ni nani mo shite ne. Emang ngapa-ngapain? Jaa, nande okotta no? Kenapa dia marah? Jangan nanya kayak gitu lagi lah, Keiji. Itu gak penting. Nan mo shite nai no ni okoru wake nai yo. Tapi dia gak akan marah kalau gak ada alasan. Oh, gara-gara payung, permasalahan payung. Iya. Asaka-chan ni ashita ayamatta hou ga ii njanai? Kamu harus minta maaf kepada Asaka besok. Tapi kita melangkah tuh dia kayak bukan gitu. Oh, kagak sen, lu yang mimpin sen, lu kaptennya sen. Kita kaptennya guys. Ayo, let's go. Nah, kita ketua gengnya kita guys, sirenya guys. Kalau kita ini culik semuanya pada ngikut dong, kurang ajar. Makanan pak kiri nih pulangnya nih. Kita ketua geng guys, semuanya pada ngikut kita guys. Lihat. Kayak boy band anjir. Lu NCT bro, barisan rapi banget. Kiri nih, berarti kiri nih. Kayaknya kiri deh. Udah kiri aja lah, kita nggak tahu rumah nih guys. Tapi jangan ditutup sama dedaunan nih. Siap kapten. Oh nggak deh, turunan. Circle. Awas, jangan sampai ketemu badut, jangan diikutin ya, inget kata guru kita guys. Oke,
so far so good ya. So far so good. Suasananya tuh agak mendung gitu ya. Kayak musimnya musim hujan gitu loh, guys. Mobilnya orang Jepang, Alphard semua ya? Kenapa kok? Ah, coba lihat sepatu. Elah, masalah sepatu aja diobrolin aja. Lalu, naik mobil. Woy, awas woy. Lanjut. Bang, serem gak? Serem nih guys, tentang anak-anak cuy. Enggak, tapi orang mana yang kelupaan sepatu dipake. Apa sih tadi gue gak nangkep masalahnya sepatunya lupa. Ada ya orang lupa sepatu, lupa tas, wih, lupa sepeda. Oh itu tuh kita bawah. Tuh kita yang di depan tuh, kita kaptennya tuh. Iya cuy, kita cowok botak ya. Iya. Gak pakai topi kita. Horor guys. Ah. Bukan. Enggak, kita yang pakai topi tadi. Oh. Wih. Sen. Lulah. Serius? Itu nenek-nenek kah? Wih, ada taman bermain, guys. Oh, itu lagi jalan. ここで kakudenbo shouze. Ayo main petak umpet. Oh, no, ide buruk. Baiklah, ayo. Soda ne. Minna de yaro. No, going outside. Oke, jangan sampai di luar taman ya. Ngumpetnya. Ngumpetnya di sini aja ya. Oke, kita main sweet dulu. Siapa yang jaga nih ya? Wah, masa kita jaga ya guys? Jangan sampai kita jaga guys, kita ngumpet guys ya. Apa sih? Menurut lo apa sih? Kita sweet deh, yang kita menang yang deh. Pilih. Oke, yang menang pilih ya. 1, 2, 3. Tiga. Nah, yang menang gua harus milih sesuai gua yang menang. Gua kertas, berarti kertas dong. Karena gua menang melawan lo kertas ya, gua pilih kertas ya. Boleh. Jangkempo. Anjing, scripted anjir. Udah di script ini mah. Masa gua sendiri yang kertas, mereka yang gunting anjir. Ya kita yang jaga dong. 20, ayo hitung. Scam, 19. Tangan kita kayak bapak-bapak sendiri anjir. Satu. Lah, oh udah, time skip. Kalian siap? Madada yo. Belum. Nah, itu yang ngomong tuh kedengeran suaranya paling deket tuh. Kalian siap? Moiyo. Oh, moiyo. Artinya kita belajar bahasa Jepang loh. Moiyo. Aduh, males banget gue nyari-nyari gini, bre. Musiknya jadi serem, guys. Musiknya jadi serem loh. Bang. Kita irawin aja ya. Kita fokus main petak umpet, nyari teman-teman sebagai yang jaga ya. Eh, dia ngeliatin kita mulu loh. Hei, kamu orang aneh. Mukanya kayak lele anjir. Udah cuek, eh ini ada yang digubuk. Cuekin. Digubuk kah itu, digubuk? Sini pas. Ah. Eh, ngumpet macam apa itu, woi. Satu dapat. Koime. Oh, Koime ini yang jadi idol ya tadi ya? Iya. Ah, sebel. Oke, cara yang lain, cara. Oh. Oh, kalau petak umpet di Jepang yang ketahuan ikut nyari ya guys ya? Oh. Di Indonesia kayaknya nggak gitu deh. Enggak, kalau gue dulu-duluan yang ini. Kalau yang ketahuan AFK udah. Iya, langsung AFK. Kalau nggak ketahuan harus tepok ini. Itu tuh, lihat tuh guys. Lihat tuh guys. Kenapa di sini? Ah! Aduh. Kenapa di atas pohon? Jadi koala, Jin. Jadi koala tuh. Salahnya sobek. Aku menemukanmu, Mas Sairo. Coto mate. Ngapain kocak, pegel kocak. Keiji. Keiji mana? Menurut lu di mana sih? Di balik. Bentar. Sini balik kursi, balik kursi. Ha. Wih, apa nih? Wih, anjir rahasia, Bro. Wih. Anjir kartu Yu-Gi-Oh. What the hell, man? Plot twist Yu-Gi-Oh keren, coy. Eh, kita orang pertama kan sih yang nemu Yu-Gi-Oh? Kayaknya iya deh. Anjir, booster pack Yu-Gi-Oh, bro. Coba, balik. Ada nggak setiap kursi ada kayak gitu nggak? Oh iya, bener ya. Itu rahasia ya. Jangan-jangan tuh ngaruh ke ending kartu Yu-Gi-Oh, guys. Eh, satu lagi nih, Keiji nih. Di mana nih? Itu dia masih ngeliatin kita loh, guys. Teman-teman, hati-hati ya. Ada orang gila tuh nggak? Eh, ini coy. Kok lo tau? Kelihatan topinya kuning, anjay. Dia ngapain di situ? Ya, ketahuan. Aku adalah rumput. Keiji bukan. Aku bukan Keiji. Gomen. Nanda, boku ga saigo ka. Oh, dia terakhir nih. Berarti menang dia. Keren dia. Merasa keren dia karena yang terakhir ditemukan. No, jangan, itu enggak lihat ada orang gila mengawasi kita. Wah.
Nani kono osan? Anjir, cok, si muka lele, cok. Oh, lu gak diajak, bro? Nene, kimi tachi. Ichin yasuo ya. Gak boleh! Lu yakin? Nen ya tuh. Oke, kita kapten, kita harus milikin keputusan ya. Nola! Nola, orang asing masa kita ajak main bareng? Iya. Eh, takutnya game-game chill art menjebak lo. Takutnya kalau misalnya kita tolak, sakit hati dia nyuruh kita. Betul. Takutnya kalau kita iya kan, siapa tahu kita menilai buku dari cover. Sebenarnya dia orang baik yang akan melindungi kita dari tukang culik yang sesungguhnya. Si Badut tadi. Badut, ya, iya, Badut. Iya, Badut. Dia kan gak kayak Badut. Aduh, kita biarkan bocil voting yang berbicara deh, guys. Voting. Guys, ajak main. Atau jangan, feeling gue sih jangan sih, tetap sih, dia sus banget sih guys. Feeling gue sih jangan guys. Iya. Dan bocil-bocil mengatakan 74% jangan, 26% ajak main. Gila sih yang suruh ngajak main, enggak, kita pilih jangan ya. Jangan ya. Ini gue takut nih kalau abis alt-tab. Iya, iya kan. Gimana ya? Enter ya? Gak bisa. Sonna koto. Ah, benar. Benar. Aduh, suka begitu kayak lu waktu itu ya. Cuma voting nanti. Gara-gara Atep ya. Jadi punya voting. Oke, hey, don't say that. Jangan ngomong kayak begitu kamu. Nih ya tuh. Kita harus apa? Oh, dia maksa, bro. Sonna koto terus, guys. Sonna koto. Apa percuma voting dong? Harus diajak. Sonna koto. Apa sih bocil percuma voting? Kita udah pilih yang bawah, enggak bisa. Sonna koto. Udah 10 kali gua pilih. Sonna koto. Nggak ada pilihan lain ya, Sona Koto, kita pilih Isur. Suruh dia nggak sih yang jaga? Shanai na. Ja, Osan o ni na. Oke, kamu yang jaga ya. Wokoto. Osan wa otona dakara, kontena no naka de. Kamu orang dewasa, kamu bisa ngitungnya di dalam kontainer. Kazoero yo. Mulai hitung. Wokoto. Wish, anjir lari gitu banget. Oh, itu kontainer, cok. Digembok deh, plot twist. Plotis kita yang nyulik, anjing anak-anak yang nyulik. Kita nyulik orang dewasa. Jahat banget anjir. Kenapa kebulak ceritanya? Let's go. Ternyata kita penculik. Kita yang penculiknya. Plotis. We don't want stick around with the creepy old man. Iya, setuju Mas Airo. Eh, cepet ambil tas. Ah, cepetan dong. Mampus, kita kerjain emang enak. Nggak usah so asik lo ya orang dewasa. Eh, kita nggak punya topik kan? Ini anak kecil aja nih. Wah, dia ngintip, Cok. Wah, dia ngintip, Cok. Dia ngintip, guys. Wah, dikejar gak kita? Anjir. Ini creepy banget sih. Itu thumbnail sih. Oke, kita ini. Kita udah, lolos. Kita sudah lolos dari orang dewasa itu. Apakah itu baik? Apakah semuanya baik-baik saja? Jadi, oh, dia gak enak ninggalin. Why would? Kenapa harus gue yang ngomong sama dia? Udah kita balik aja lah katanya. Ah, udah lu yang main Sen. Gantian. Tetap gue mimpin lagi. Kita si Renya gak enak, guys. Takut jadi orang dewasa yang tersakiti. Sebenernya kemata itu orang yang dicurigain. Iya. Orang baik yang tersakiti. Iya, takutnya gitu, cuy. Dia baper, dia cuma mau main petak umpet. Kita kerjain, Cok. Takutnya kita berpikir ya bahwa itu tuh orang dewasa yang kebutuhan khusus lah. Mungkin. Iya kan? Kane ka kan? Cek itu, Chen. Item siapa tuh dapat kartu Yu-Gi-Oh lagi? Ya bukan. Kiri kanan. Guys, boleh explore atau fokus story, guys. Siapa tuh dapat kartu Yu-Gi-Oh lagi, guys? Iya juga. Tuh kan bener deh, gue bilang apa tuh, lihat tuh. Sih? Ini ngaruh ending nih takutnya nih. Fokus story aja tuh, bener kan? Yaudahlah, ya setidaknya lihat kiri kanan, tengok ya. Kita fokus story tapi tengok kiri kanan lah ya. Tengok dikit lah. Ah, nggak usah sampai ke situ lah, ke pohon bambu nggak usah lah. Iya, pasti ini kenapa nyalip gue, kan gue yang depan. Atau belum? Udah cukup lah. Yang penting tengok kiri kanan sih, entar nggak bisa lewat. Hah? Nggak bisa, harus muter. Anjing. Muter. Dia bisa naik, gue nggak bisa. Bocah kan, bro. Ya udah kita fokus story nih guys ya. Tapi kita tetap mata yeah. Kita tengok kiri kanan lah. Siapa tahu ada kartu Yu-Gi-Oh guys. Ya. Yeah. Ya yeah, aman. Harus dua-duanya, Bang. Gimana, guys?
Nah, masalah rumah kita yang mana? Akhirnya ke rumah kita lurus terus deh. Tuh, kalau lu ke rumah-rumah belakangnya mungkin ada kartu Yu-Gi-Oh lagi tuh, feeling gua ya tuh. Itu bisa masuk situ. Coba tes kali ya rumah terakhir, enggak bisa. Cannot? Oh, enggak bisa. Nah, coba ya, interaksi ini. Tuh kan, tadi bawa tuh. Lah, kartu Yu-Gi-Oh. Ini ngaruh ending enggak sih guys kartu Yu-Gi-Oh? Ting. 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 Wah, itu yang mahal tuh yang itu. Mirip Jujutsu Kaisen. Chief, hey, Chief. Anjir. Aku mau mampir ke Alfamart kata Mas Hiro. Mau jajan dulu bentar. Enggak ngomong gitu. Cepet kok. Ya, cepetan. Deya, soko no mise de nusun. Renya, curilah sesuatu anjay, kita disesatin guys. Mau disuruh ngambil barang. I rather not gak sih? Ya, I rather not lah. Enggak, jangan-jangan lah. Kalau gue sih, gue mau jadi anak yang berbakti. Walaupun yeah, ditinggal orang tua, tapi gue mau menunjukkan budi pekerti dan mengajarkan menjadi panutan buat teman-teman gue untuk tidak mencuri dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Betul. Kayak ini ya. Ya. Klik. Nah, gue dikatain ayam. Apa lu pengecut? Mas Airo sesat, iya Mas Airo sesat. Lu pengecut katanya gitu, parah banget. Tidak, aku tidak pengecut. Aku gak pengecut. Then go grab something. Coba klik. Aku kehabisan makanan di rumah. Aduh gimana ya? Coba klik lagi. Wah, emang gak ada pilihan lain, bre. Emang harus nyolong. Karena di rumah udah gak ada apa-apa lagi. I gotta go. Wah, kita mau menjadi anak pencuri, guys. Okay. Let's try grab some stuff without getting. Wah, lu gak boleh ketahuan Granny, Sen. Nih main Granny nih, Granny. Ngambil chips. Chips, ramen, minuman. Sama minuman. Anjir creepy banget cuy Granny-nya cuy. Manekin dia. Enggak, itu orang, Sen. Hei! Anjir! Wen! Bang! Bang! Ih! Dia lagi! Setelah gue pikir-pikir, Granny tidak terlalu mengerikan setelah dia datang. Tapi mengerikan sih ini. Kenapa dia, katangannya begitu? Oh ini lagi ini, lagi lari Naruto. Oh lagi ini, yoga cuy, yoga ini. Oh yoga. Yoga. Ini agak creepy sih. Ini agak creepy sih, jujur ya. Kalau gitu creepy dong. Ini agak creepy sih. Nah. Kita ngomong dia gak nih? Aduh. Eh kan lu masih bagian lu yang main, udah terserah lu, keputusan lu lah. Aduh, ya. Kenapa bagian kayak gini gue ya? Waduh, embus. Kayaknya, coba. Oh, harus dipancing dulu. Oh, deh, ini ending ketangkep ya. Ending ketangkep begini. Ending ketangkep nih ya. Dah, kita tunjukin ending ketangkep. Oke. Berarti kita sekarang, oh dia gak boleh notice lu, Sen. Gimana caranya dia gak notice kita, cuy? Bentar, orang tadi. Coba-coba ajak ngomong kasir. Neneknya matanya ke kita mulu masalahnya. Pojok dulu coba. Itu. Ah, udah aman nih. Antar. Ini deg-degan banget ya. Okay, nice, you got one, bro. Nice. Oke, dia gerak, dia rotasi. Gak bisa dimasukin tas itu, ramennya. Oh, gak bisa ya? Yaudah, lanjut. Oke, dia rotasi, Sen. Lihat dia dimana matanya. Woi! Oke, go. Sorry. Bang. Go. No. Oke, langsung drink. Oke, dia jauh, dia rotasi jauh. Lu ngasih, Bang. Udah lo jangan patah. Nice. Oke, okay, nice. We got it, bro. We got it, guys. We out, man. Yareba deki. Yatta! Nice. Kenapa semua kita nyuri ya? Iya, kok kita menikmati ini ya? Iya. Oke, okay, we'll keep this between. Oke, okay, kita rahasiakan ini sama kita-kita aja, tongkrongan circle kita aja ya. Hei, aku melihat om-om itu masuk ke toko, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tenang mendengar itu, kata Koime. Oke, ayo. Let's skedaddle, let's go. Skedaddle itu bahasa gaul. Let's skedaddle. Oke, gua nih. Coba cari kartu enggak sih? Cari kartu lagi, guys. Ya. Bisa ke sini kah? Enggak bisa.
Nah, sambil lihat kiri kanan ya, siapa tuh ada kartu Yu-Gi-Oh, guys. Oh, mantap, takutnya yang keluar tuh. Iya, coy. Hei! Goblok anjing, Mas Hiro. Oh, udah sampai rumah Mas Hiro. Ah, deket juga. Kita teman baik kan? Sampai ketemu nanti, dadah. Bye bye. Hah, Keiji si orang kaya? Ja, mata asta. Sampai ketemu besok. Oh, pencar. Oh. Oh, Keiji ke kanan. Weh, kita berarti wah pacar kita nih berarti nih. Berarti kita ke sini dong. Not this way, not this way juga pasti itu kan. Berarti kita ke sini, guys. Kita sama Akaime ya, teman-teman ya. Nah. Aduh, berdua lagi kita. Aduh, kita harus jagain dia, Sen. Sambil mencari kartu Yu-Gi-Oh. Oh, kita lewat sungai. Oke, bicara masalah penculikan. Apakah penculikan terjadi di daerah-daerah rural seperti ini? Rural itu apa ya? Rural itu daerah pedesaan. Oh. Aku sangat lega. Karena tidak, harusnya enggak, Sen, katanya. Gue selalu matiin banget, takutnya dia lewat ya? Enggak, gue takutnya kenapa-napa, gue mau jaga dia. Oh, susah sekali. Apa sih bocil ewe? Langsung diprosotkan, lu Mas Dean emang. Tunggu, tunggu, percakapannya dulu, apa sih dia ngomongin apa tadi? Penculikan ya? Kita meyakinkan dia penculikan gak terjadi di desa-desa begini, guys. Ini Coca-Cola harus gue pegang terus nih. Ya juga ya. Itu kan padahal nyuri loh. Ini apa dia? Ah, kakak kita, dia ngomongin kakak kita. Aku belum pernah melihat dia akhir-akhir ini. Bahkan kita pun tidak kayak tutup mata ya kakak kita hilang ya. Aneh ya? Ini guys, ini sus guys. Antara kakak kita menghilang. Apa yang terjadi? Wah, kita harus jujur sih. Kita curhat gak sih? Curhat. Aku nggak tahu, Kohime. Tiba-tiba kakakku hilang. Dia menghilang. Apakah dia baik-baik saja? Aku rasa dia baik-baik saja. Mamaku bekerja di, by the way, Child Guidance Center. Di pusat anak-anak, perlindungan anak-anak. Perlindungan anak. Dia take care anak-anak elementary school, SD, seperti kita. Oke, kalau kamu butuh sesuatu, datanglah ke rumahku. Ya butuh sih. Buat kita ketemu ibunya, makan. Butuh makan juga. Butuh makan juga. Titik. Ya, ya all right lah. Tapi sekarang ini, ibu sibuk. Ibuku lagi sibuk. Aku pun susah buat ngomong sama dia. Oke, dia pulang. Arahnya dia kemana? Oh, rumah kita ini, Sen. Oh, rumah dia, coy. Ya udah langsung aja mampir sekarang. Iya juga. Oh, gak dikasih. Bang, baca. Sipran. Ah, lu bikin gue takut, Sin. Oh, gitu mobil apa, Bang? Tahu bulat, kah? Tahu. Ya, kenapa lagunya jadi gini, bro? Udah gak usah liat belakang gak sih? Badut, Bang! Oke, ini creepy sih, Sen. Sen, ini creepy sih, Sen. Ini mulai aneh sih. Bang, hari, Bang. Masa badut di hutan, Cok? Rumah kita yang mana, Cok? Yang ini? Nggak, terus ya? Oh, itu rumah kita. Oke, kita lari. Mobilnya makin mendekat, Bang! Bang, iya? Wah! Bener, mobilnya jalan! Aku pulang, ngomong sama ini, ngomong sama... Diri sendiri, anjir. Aku kan cuci tangan. Gila, kakak kita hilang 7 hari, coy, dan gak dia kayak udah hidup sendiri aja gitu. Doesn't make any sense, man. Aku harus naruh snack di table. Which one? Loshi. Tama namanya. Tama, gua kira namanya Elgato. El Ciento. Beda itu. Siapa sih namanya? Itu Wilson. Oh ya, Wilson. Yeah. Nah, jadi gini, Wilson. Yang terbang, kucing terbang, Elgato. Oh, Elgato. Wilson ayam naik perahu rakit. Oh iya. Terus Elgato tadi kucing. Bebek cepat, bebek lari cepat itu namanya Rokida. Rokida. Nah, satu lagi gue lupa apa tuh ya? Ada empat ya. Lupa gue satu lagi. Elgato, Rokina, Wilson.
satu sama, lagi apa, ya? Oh ini yang ini bro, ini apa? Yang otter ya? Otter apa? Ini apa? Musang. Musang pandan ya? Musang. Frederico. Oh. Dia itu kena ini cuy, kena apa? Kena hujan es. Kesian banget. Nah, ini kita enggak ngomongin dulu lah. Lucu banget ya, anjir. Lucu banget. Play snack. Oke, kita taruh sini ya. Kita sayang kucing kita dulu, teman-teman ya. That's it. Apa kita masuk ke mejanya? Masuk ke mejanya. Oh, tap. Oh, iya, Sen pintar lo, Sen. Oke, kita ganti baju. Di baju di kamar kita dong ya. Kamar kita yang di atas ya. Yang this one. This one ya? Bukan dong. Itu kamar kita ya, yang itu ujung. Adam Sambo. Sen, lu kok bikin gua takut, Sen? Lu kenapa gitu sih? Reset gua enggak enak anjir. Lu bisa bikin pas buka itu tiba-tiba jeng-jeng gitu. Bikin gua insecure anjir. Oke. Wih, main game kah? Apa ini, Cok? Satu. Kagak, ini mah. Ini di huruf-huruf ini, huruf kanji kayak. Oh. Dua. Oh, dua di serong. Ditukik. Tiga. Oke. Empat. Oh. Kalau nggak sesuai urutan, bisa nggak ya? Coba, dek. Oh, banyak, bre. Udahlah. Tanahnya, ini ngaruh ending nggak, guys? Kalau jelek, guys? Iya juga ya. Nah, kita ikut tutor aja teman-teman ya. Lu takutnya nih ngaruh ending, bre. Oh, enggak apa-apa tuh, enggak sesuai urutan. Iya, enggak apa-apa, guys. Ikutin aja transparansinya. What the hell is this, man? Grim Reaper, bro. Nah, masih bagus gua, guys, walaupun cepet masih oke lah pergerakan mouse gua, guys. Lima. Oke, gua ikutin tutor tuh. Gua ikut tutor banget nih. Kenapa ada Green Reaper ya? Iya anjir. Anjir banyak banget coy. Oh begini Sen. Ini PR deh. Iya ini PR, benar. Kalau lo mau bisa begini PR. Penulisan huruf Jepang yang betul adalah tutornya seperti ini. Gak, by the way itu sampai bawah tuh birunya. Oh iya, maaf gak lihat. Asik. Set banyak banget bre, ini banyak banget guys. Apa Sen? Artinya apa bang? Kita juga pengen tahu guys, ini artinya apa? Mungkin coba. Ah coba, ada yang bisa, ada yang ngerti bahasa Jepang nggak? Anak-anak motion anime yang cosplayer, cosplayer dan iya. Juga anime pasti tahu lah. Iya anjay. Duh ter. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya ada 20 dong. Ya 20. Ya what the hell man. The hell bro. 9 kali 7 aku matematika gue jelek 63, nih. 63 63 yakin? 63 63 terus itu 9 kali 3 bentar. 27. 20 ini 400 nih. 400. 4000 ya? Enggak dong. 50. 400 5 10 15 20. Itu kan itu 2 kali 5 kan 10 itu 1000. Nah, kalau gua gambar 1000. Begini gimana kalau gua gambar 1000. Begini nih? Guru gua marah enggak kira-kira kalau gua gambar begini nih? Gambar ini, bro, apa? Pistol. Oh, mesin gun. Marah enggak guru gua? 1000. Oh. 1000. Oh, 1000 guys. Ya udah hapus dulu lah. 1000. Aduh, minus 1 IQ nih. Ini gimana cara ganti ini? Oh, R lagi. 1000. Pakai titik enggak nih? Ntar gurunya mempermasalahin nih enggak pakai titik nih. Udah kasih titik lah ya. 11 kali 11 itu 22. Enggak dong. Enggak dong berapa ya? Kan, anjing matematika gue. Kan 110 berarti 121. 121. Wah, iya. Gila lu pinter sih Sen matematika. Nah. Ah, ini gue tahu, ini gue ya. Oke, silakan. Saat ada pertambahan, pengurangan, tapi ada perkalian, kita harus mengutamakan perkaliannya dulu. Betul. 3 kali 6. 6 12 18. Ya. 18 tambah 2. 20. 20 kurang 5 15. Kayaknya bukan deh. Masa salah sih? Gimana kalau misalkan ternyata kayak begini? 2 ditambah 3 kali 6 kurang 5. Ini tanda kurung dulu nih. Seret tanda kurung. Ini tanda kurung. 2 tambah 3 5. Ah, benar juga lu. Iya iya. 5 1. Ah iya. Yes. Iya juga ya, kan ada tanda kurung ya. Iya. Berarti 6 kurang 5 1. 2 tambah 3 5 kali 1. Iya dong. 6, ini kan 6 nih. Iya. 6 kurang 5 1. 2 tambah 3 5. 5 kali 1.
Karena lima. Dalam kurung yang diutamakan kalau pertambahan berarti 5. Udah fix 5. Gitu ya? Next. 5 ya? Ya, sip. Dah. Ya. Benar kah? Benar dah. Ya, benar, 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 benar. Wah, 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 oh my god. Bang, apa itu bang, sumpah bang. Badutnya di sini, cok. Wah, gak lucu, sumpah gak lucu. Sumpah gak lucu. Ah, Sen, gantian Sen, gue udah lama main, Sen. Udah kelar, PR udah kelar, Sen. Kenapa pas kayak gini? Coba ngumpet di bawah kasur, bisa gak? Can you open it? Cek kamar semua, Sen. Oke, losi, Elgato. Oh, kalau ada kucing di situ, itu ketutup di situ kah? Bisa jadi, karena kucing mendeteksi. Iya, makanya. Iya. Oke, aman, Sen. Coba ajak ngomong kucing. Gak bisa. Oh, bisa. Sayang dulu. Sayang dulu. Bang, maaf telat, aku baru pulang kerja, kata Kalda. Gak apa-apa, Kalda. Oke, aman. Oke, ruang kakak nih ya. Kakak yang hilang, teman-teman ya. Kok ada boneka? Plot twist, kakak kita jadi badutnya, cuy. Ya juga ya. Oke, cek rumah mama, kamar mama. Oh, udah dikungsikan, cuy. Barang-barang mama udah gak ada lagi. Wah. Ya, turun. Lu curiga gak di sini nih? Meter 3 ini. Kalian kalau telat, pusap ya guys ya, pusap 1000 kali guys. Oke guys, bawa Sen. Lu takut banget nih guys, ada badut guys, badut it guys. Nah, nanti bawa lu. Oke. Nampak semua cuy, di mana? Aku lapar. Ya udah makan snack aja lah yang ini lah. Rebus dulu ya, minta tutup air. Tutup dulu ya. Dong, tutup dulu dong pintunya dong. Oh, tutup pintu. Oh ini termos nih. Wah enak, jadi pengen makan mie abis ini ya. Oh, cup ramennya benar-benar enak. Hit spot, maksudnya bikin kenyang. Bikin kenyang ya, hit spot. Minum Coca-Cola dulu. Oh, udah gak bisa sih. Terus sana. Lah ini kok kebuka? Makanya. Feeling gue di bawah sini, guys. Serem banget ini, guys. Feeling gue di balik lemari itu tuh. Ada yang stuck, bener, Sen? Oh. Apa stuck? Stuck maksudnya gimana? Kardusnya bikin stuck. Oh, jadi yang ini gak bisa dibuka? Iya. Yang ini bisa dibuka? Ini kayaknya buat alat kita deh nanti. Buat bersembunyi, iya gak sih? Kok ada yang terkunci ya? Kenapa ya? Udah nih, udah makan nih guys. Kata ke atas gak sih? Oke. Lah, stama. Ini apaan nih? Oh, sampah ya? Horror gaming, iya Char, ya Bang Charlie guys. Oke, okay, I think that's enough bro. Gak mungkin dong keluar. Balik lagi gak sih? Karena kita udah makan kan? Ke kamar gak sih bang? Iya sih. Tunggu. Udah, langsung aja lah. Aduh. Waduh. Oh bener Sen, balik PR lagi cowok. Apa karena kita kurang bener kali ya? Iya kali ya? Iya. Itu idenya siapa sih tanda kurung tuh? Coba, koreksi. Koreksi. Eh gak bisa bro, udah. Oh udah. Eh gue takut masa gara-gara PR bad ending cowok. Masa permasalahan PR bad ending cowok? Enggak, udah gak bisa guys. 15 katanya. Kemana ya? Coba cek. Wah, kucingnya ngikutin kita mulu, guys. Wah. Ada tempat yang belum disembunyi. Eh, bonekanya kok jadi banyak ya? Makanya. Keluar rumah nggak bisa. Nonton tadi. TV. Coba nonton TV. Emang ada TV ya? Ada TV. Ini nggak suka gua kalau jadi hening gini, guys. Ya, Sen, ya? Gua paling nggak suka kalau horror tuh hening sebenarnya, guys. Sama, cuy. Karena bisa something apa ya? Horor tuh bakal datang gitu loh. Ngapain ya? Apa yang kurang ya? Oh, emang jalan-jalannya. Aku harus memakankan, kasih makan ikan. Terkapan terakhir aku kasih makan ikan akuariumku? Sejak kapan kita punya ikan, Cok? Makanya aku baru sadar ada akuarium ini. Sejak kapan kita punya ikan?
Wah, abis guys. Anef main video game. Oh, dia punya ini ya, Nintendo ya? Wih, orang kaya berarti basicnya emang. Play video game ya? Iyalah. Iya, iyalah. Tentet. Wah. Lu main game di dalam game. Anjir, creepy banget. Itu hantu, cok. Bang, itu hantu itu. Iya, yeah, gue liat. Interact sama apa ya? Oh, di atas kayaknya. Oh iya. Woi, anjir, kaget gue, serem banget. Oh, tuh. Kok enggak bisa? Apa yang di... Kaget. Sorry, maaf. Apa yang di... Oh, itu tuh. Oh, itu tuh pakai itu, dinamit, anjay. Oh, bukan ini, mah. Oh, buat segel hantunya kayaknya. Segel hantu, guys. Undertale. Oh, iya juga ya. Minus satu kuping. Apa sih, nggak bisa? Coba ke hantunya. Oh, samperin hantunya. Tata cekirin dulu guys. Taruh hantunya, oke. Biji kuda anjing, taruh hantunya mati dijepret anjir mah kuntilanak. Ini gara-gara game over ngaruh kan ya? Ah. Coba dikejar kapsul aja ya anjir. Enggak. Taruh di mana ya? Segel buat apa? Atau buat di kuburannya kah? Oh iya benar ya, kuburannya benar. Oh itu tuh lihat tuh, benar. Itu kunang-kunang gitu. Sesat Sandy, bukan Sandy guys, tadi ada viewer yang sesat anjir. Ini nih yang nyala nih. Tuh kan benar. Oh iya. Satu lagi mana? Loh. Oh, kalau salah balik lagi, Bang. Oh, ada urutannya, Bre. Itu, Bre. Ini satu lilin. Aduh. Oh, dua. Tiga, empat, nah, sip. Nah, sekarang lo, gampang ini, Sen. Oh, udah cukup. Udah level 1 doang mainnya, guys. Ke kamar nggak sih? Ah, gantian lah. Gue udah main game yang tadi susah lo. No. Oh ini. Gila, jump scare tanpa suara loh. Jump scare tanpa suara, guys. Aduh. Oh sen, oh shit, badut itu ngintai kita. Surat, baca. Aku menculik saudarimu. Kalau kamu tidak mau kehilangan dia, pecahkan semua balon, pecundang. Anjir, selama ini badut itu nyulik kakak kita. Wah anjir, apaan tuh? Nah kok tiba-tiba ada balon di rumah kita nih, gini horror sih. Oh pake itu Sin. Kamu lempar itu alat ininya. Ah, right click. Oh gak, Sin, bukan gitu Sin. Klik kiri. Klik, nih itu hold left click, grab. Ah, lempar klik kanan. Oh kayaknya gak usah lempar deh Sin. Bawa aja coba. Nah bawa gitu aja, sip. Sin cepet Sin, ini. Oh sambit tuh kalau ramai-ramai. Ah gitu-gitu, terserah lah. Kok jadi gini ya guys ya? Wah! Itu dia! Wah! Bang, liat kan tadi bang? Iya, gue liat. Ini halusinasi gak sih guys? Coba, liat atas. Loh. Anjir, Sandy dilempar ke badutnya dong. Di bawah itu, di dalam, itu coba buka sini. Kayaknya sampai luar-luar deh, coba buka. Bawa. Masa? Woi, anjir. Wih, wah, Sen. Please, Sen. Wah, lu yang dapat mekanik, Sen. Maaf, Sen. Ya, fokus ya. 2 menit cukup lama kok ya. Tapi sebanyak ini, Bang. Berarti dari atas juga ada tuh, ada yang nongol dari atas tuh. Oke, ya rotasi.
Bro, berasa main Resident Evil 7. Kayaknya disambut juga. Gak, siapa yang satisfying dengar suaranya? Oh, bisa ini. Nah, lo clear dulu di luar, lalu kita cek kamar ya. Sambit guys, coba tes sambit deh, klik kanan. Enggak ya, lebih efektif itu ya, dipegang ya? Iya. Oke, taruh, buka pintu itu. Buka pintu. Astaga. Bang, yang bener aja lu ngerjain gua ya. Bisa. Wah! Nah, itu harus nyambit lu. Nasib, nice, pinter. Nice. Wey, dia nakatnya, minggir lu. Tutup. Oke, room ini clear. Nice, go. Cepet. Oke, rumah kamar ibu, cek kamar ibu please. Oh shit man, that's not good man. Wah, sorry ya. Wah, ini enggak bagus sih. Lah, kita lewatnya pecah. Bagus sih Sen. Wah, be ready ya. Guys, ya sorry nih guys ya. Wah, jangan bilang ada di kamar kita juga, Cok. Kayaknya ada. I cannot win ya. Sorry, coba. Ya. Sen, tunggu. Oh shit, udah lah, paksa aja lah, gak apa-apa lah. Nih dud, badut, ini dud, kita pecahin semua dud. Nggak siapa tahu nih guys, siapa tahu masih ada harapan guys. Oh iya Sen, kayaknya dilempar lebih asik Sen. Nah, nggak apa-apa ya. Buka nih. Buka ya. Coba return the ball tuh apa ini? Return the ball ya, R. Tuh. Oh. Terus jangan bilang gara-gara permasalahan balon itu kita bad ending. Ah, kucing kita. Bocil bad ending menyerang, tunggu Sen, lu jangan liat chat lu, bocil bad ending menyerang, Cok. Mimpi dah, gua bilang mimpi, coy. Mimpi, kalem aja, guys. Mah enggak mungkin gitu, aneh, jadi aneh gitu loh. Apa gara-gara PR? Woi, tama, coy. Enggak apa-apa nih, gua ambil alih dulu Sen ya. Nih. Ini bonekanya tambah banyak loh. Tama? Kamu kemana? Gede banget suaranya anjay. Itu kayak bukan suara kucing deh anjir. Kok lagunya serem Sen? Keluar bisa gak? Apa itu? Kok kameranya kesitu tiba-tiba? Ya makanya, itu ada merah-merah bang. Hah? Itu merah-merah apa itu Rika? Sofa. Oh iya apa nih? Wih. What is that bro? Apa itu guys? Oh, Tama ngumpet di lemari, kayak Losi nih suka ngumpet nih. Naga! Orangnya tadi tuh. Wah, mimpi. Bener guys. Please mimpi. Wah, dia enggak, ini enggak mimpi, ini enggak mimpi, ini enggak mimpi, guys. Lah. Onisan. Sis. Wah, dia kayak losing her mind. Iya, makanya. Hilang pikiran kah? Sis. Di mana aku? Sepertinya aku tidak diikat. Apakah ada cara keluar dari ruangan ini?
Oh, yang prolog, guys. Oh, palunya, cuy. Bentar, darah. Bola basket. Aduh, enggak bisa trickshot lagi loh. Coba trickshot. Anjim. Sabar. Go, let's go. Nice. Aduh, Sen, gantian. Kenapa mesti gua? Ambil palunya enggak sih? Enggak, sabar. Kita buka pintu. Ya enggak sih? Itu ada darah loh. Makanya mau dibuka. Enggak, ambil palunya, Sen. Udah cuma bisa palu yang diinteraksi. Palunya berdarah ya? Oh, buka itu tuh. Nah. Let's do it. Kabur. Itu ada interaksi lagi tadi. Ah. Oh, kabur lewat jendela. Wah, gila, kita kasihan banget masih kecil disuruh parkour, guys, di genteng, guys. Parkour gaming. Oh, kita lihat darah ya. Kita lihat darah dulu ya. Kita lihat bentukan. Ya, lihat. Oh. Shit, kakak kita gimana, cuy? Hah? No, Onisan. Onisan, kenapa kamu pasrah? Bukannya gitu headset, sih? Pakai headset. Oh, ya? Pakai headset, guys. Coba cek lagi, siapa tahu ada anak lain di ruangan sebelah. Coba. Oh, sepeda, okay, tuh kita bisa naik kabur dari sepeda ya. Ih, kaget gua pikir pocong. Tengok. Oh, sampah. Jemuran. Wah, gila, guys, ini kasus penculikan yang sebenarnya loh. Child kidnapping, abduction, man. Kita putin boleh enggak? Kena hipnosis, oh, bisa jadi. Oke, enggak apa-apa, rotasi putar situ. Oke, ini jalan menuju kamar. Nonton setia, Bang. Makasih. Gua cek tengok. Kosong ya. Tuh, apa? Mana balik lagi ya? Iya. Yang kita tadi mengintip dulu. Oke. Okay. Sensor dulu. Kok apa? Ini kamar kita. Tapi ada yang di oh, itu juga ada tuh. Ini. Coba ajak ngomong kakak deh. Ketok-ketok gitu bisa enggak? Bisa kan? Sis. Shit dong. Dia tidak bisa mendengarku. Aku harus mengeluarkan dia dari ruangan itu. Sabar. Oh shit, that's not good, bro. Sesat yang suruh masuk lagi, coy. Oke, sekarang lu. Ah, tai, kenapa lu ngasihnya ke gua? Anjir, gila begini, Sandy. Ya masa ngasih ke Rio, jauh rumahnya. Kak, lu kenapa begitu, Kak? Kak, sadar, Kak! どうしたの? Apa yang kamu lakukan? 私はおじさんに誘拐してもらったの. Hah? Wait, aku adalah orang yang menyuruh Mister menculikku. Renya mau watashi ga yukai suru youni tanonda no yo. Dan aku membuat dia menculikmu. What? Kou yatte sureba sono uchi okou. Ini adalah caraku untuk supaya ibu perhatian sama kita, peduli sama kita. What? Sou shitara okaasan datte watashi o mite kureru youni. Ini adalah cara yang sempurna untuk mendapatkan affection, perhatian dari ibu, untuk mencintaiku lagi setelah semua nilaiku 100. Wah, plot twist banget sih. Anjing, plot twist banget, cuk. Yah, balik ke kamar. Enggak bisa, Bre. Pura-pura berak gimana? Ini kemana nih? Ya ke tempat tadi. Sini, ngumpet. Bukan. Ini kenapa ada interaksi? Aduh, apa yang merasukimu, sis? Aku harus keluar dari sini sebelum orang itu menemukanku. Lewat jemuran. Nggak bisa, bisa. Nggak bisa. Ke bawah sini, Sen, mah. Dianya di bawah. Ke bawah nggak sih, guys? Dia di mana, cuy? Gue nggak mana tahu ruangan ini. Anjir, gila nih, ini psikopat, anjir. What? Ini kayaknya mayat deh, ini bongkahan daging deh.
Ih, goblok sih kakaknya anjir. Lah. Lah. Enggak sih. Sananya enggak sih? Gua enggak tahu deh, tapi kuning, Bang. Kuning wajib ya? Ini bongkar mayat anak-anak ya? Can we do something with this? Oke, okay, gua terasa aku memukul dia lagi. Sampai kapan dia akan menahanku di ruangan itu? Yeah. Sarao sudah tumbuh. Aku I know his kind of boy. Aku tahu dia anak yang baik dan aku ibu yang buruk. Maafkan aku, Sarao. Aku tidak bisa mengontrol kemarahanku. Kamu seperti you look like him, the more you. Kamu makin mirip seperti dia semakin kamu tumbuh. Suatu hari kamu akan mengerti. Apa itu enggak ngerti, Bre? Itu ibunya kah? Itu dari ibunya kah? Enggak ngerti. Cabut aja enggak sih? Wah, gila gede banget. Guys, cabut apa ajak ngomong kuning-kuning, guys? Wah, anjir dia lagi mabok itu, Sen. Dia mabok itu, guys. Dia mabora itu, guys. Ya, gitu mabora. Coba can we go out? Wah, bisa, Bro. Kunci. Terus kakaknya ditinggal gitu. Kuncinya udah pasti di dia. Nah, sekarang lu yang ambil kuncinya. Ah. Tuh di kantongnya tuh, dia tidur santai. Eh. Is that easy, Bro? Gampang banget. Gini doang. Eh, kakak kita gimana itu nasib? Eh, kakak kita psikopat dah, tinggalin lah. Kakak kita caper. Iya. Tunggu. Wah! Onee-chan ga simpai suru yo. Nanti kakak kamu khawatir. Sebentar deh, Dok. Kayaknya ada yang aneh di sini. Mister ini kayaknya baik juga sih. Maksudnya dia enggak apa-apa. Nih, harus dijelasin sama Bang Trom. Oke, okay, next. Wah. Waduh, masuk lagi ke ruang basket. Santai aja. Tapi Mister mendengar semua yang aku bilang. Hah? Terus next. Jangan lakukan apapun yang aneh. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat mama mencintai aku lagi. Jangan mi dong, as dong, kan gua anak mama juga. Iya, ya. Makanya lu egois banget, Kak. Buat mama mencintai as. Jangan mi doang, lu mulu. Egosentris lu. Nah, next. Oke, fine. Sebentar. Gua makin bingung dengan alurnya, sumpah. Anjir, gua bingung sih. Oke, sis berperilaku aneh. Apa yang harus kulakukan? Wah, ini pilihan penting nih. Coba, itu apa? Tulisannya apa? Enggak ada. Waduh, sebentar coba. Aduh. Tidur atau keluar? Ya, ini logikanya sih tidur atau keluar sih. Logikanya ini tidur atau keluar, guys. Gue takutnya sekali lu klik langsung ter action gitu. Sama. Makanya. Voting aja deh ya. Ada Gesper. Oh, Gesper anjir, BDSM anjing. Coba deh, kita voting deh, guys, ya. Bagus. Guys, BDSM. Pintu atau kasur? Kasur berarah ke tidur. Iya. Kalau keluar, pintu berarah ke keluar rumah, logikanya gitu. Pintu kasur atau pintu. Voting dimulai sekarang. Ini pilihan yang sulit, guys. Oh, Sandy sampai ketakutan anjir. Pilihan yang sangat sulit, guys. Dua-duanya kuning. Kita pilih kasur atau pintu? Pintu, Sen. Bocil-bocil memilih 71% pintu. Oh my god. Sen, ya kita pilih pintu ya. Oke. Kita ikutin bocil-bocil pintu 69%. Gua akan klik pintu ya. Anjir, 69%. Oke, gua pilih pintu. Kalian ya. Kalian yakin, guys? Yakin sih kayaknya, ya. Oke. Okay. Daripada diserang bocil percuma voting, gua klik ya. In 3, 2, 1. I need to get help. Wah, benar nih pilihan krusial nih. Aku tidak bisa mengandalkan saudariku. Aku harus mencari bantuan. Don go dulu coba ya. Turut kepada kakak. Yes, waduh, okay. Ini berat ini, guys. Ini ibaratnya lu ngerjain soal dua soal tapi bercabang. Ada yang lagi. Iya, benar, guys. Guys, sekali lagi, guys, please.
Intinya kalau pilih pintu, gue gak bisa ngandelin kakak gue. Gue gak percaya kakak gue. Gue harus cari bantuan orang lain. Kalau kasur, gue akan turuti kemauan kakak gue. Guys, kalian yang menentukan guys. Jangan sampai fatal, jangan sampai brutal ya. Jangan sekali sampai lagi voting. Wah bener cuy, gak bisa dirubah guys keputusan bocil-bocil kematian cuy. Emang nafsu sama pintu mereka? Ya 77% sen. Ya sudah sen ya. Oke. Oke. We can go. Oke. Okay. Go, 2, 3, go! Sulair, dikasih konfirmasi lo. Berarti tandanya memang insting lo apa? Insting lo gimana? Kalau insting kita bahas insting dulu deh. Kita bahas insting gue ya. Insting gue, lo nggak bakal mungkin lo bakal stay di situ terus dong. Karena bahaya juga buat diri lo. Oke. Okay. Mental lo juga. Betul. Cabut, cari pertolongan. Oke. Okay. Kalau help. Betul, gue setuju. Kalau insting gue ini rumah ini kita lihat dulu, kita observasi lo ada darah. Darah itu nggak mungkin darah binatang, kemungkinan tuh banyak. Nggak mungkin. Darah nyamuk. Manusia, ya. Yeah. Terus kakak kita itu jadi aneh perilakunya, mungkin dia dihipnotis. Ya. Iya, di brainwash. Mungkin dia di brainwash ya. Kita tahu ya penculikan anak itu banyak yang metode brainwash ya. Iya. Atau permen atau apalah. Iya. Makanya itu. Ini ada yang salah sama kakak kita. Yes. Oke ya. Deal ya. Deal. Yes. Let's go. Wah, mekanik, bre. I have to get out without being spotted tanpa ketahuan sister sama kakak. Karena ini channel lu. Lu mekaniknya. Udah mau mesti ada kecengin cu. Lewat jendela gak sih bro? Turunnya ini coy. Aduh harus turun ya masalahnya. Iya, ya? Iya bro. Keloteng? Serius? Oh serius keloteng? AA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 
Itu keluar mana sih ini ya? Itu ya? Ah. Aduh, kayaknya enggak di sini deh, Sen. Aduh, kakak di situ lagi nongkinya. Berarti situ ya keluarnya? Iya. Kasih bantuin dong, kasih tahu Sen, please. Lurus. Kiri, dia enggak nanti. Enggak, di situ, coy, di situ. Ya makanya. Loteng kah? Enggak, kakak enggak rotasi. Kakak enggak rotasi, yang rotasi Om. Om. Sekarang Omnya di mana, Cuk? Di situ, Cen. Omnya di situ, Cen. Wah, anjing dia jaga pintu luar, Cok. Gimana nih? Dia lagi telepon, Bang. Kayaknya harus ada dialihin deh. Distract enggak sih? Distract enggak sih? Pakai HP. Makanya. Lihat atur kali ya? Udah enggak sebat dia sebat nunggu rokoknya habis kali. Lama juga tuh sebat habis. Gua bisa kalau dia nengok gua langsung tutup nih bisa nih. Nah, tuh. Guys, rokoknya habis gak sih? Coba ke loteng kah? Aduh, bocil loteng menyerang, Cok. Bocil loteng menyerang gimana? Cobalah, cobalah mumpung kakak kita lagi nobar ya. Gak bisa. Gampar-gamparin anjing bocil loteng, tahu M enggak bocil loteng? Mekanik. Oh, coba jelajahi setiap pintu. Kan dia kan di bawah semua tuh. Mungkin ada alat listrik kali, batu atau apa coba. Oh, ini oh, tidur itu. Ini kah? Gak ada, Cok. Oh, pakai bola basket, bener lo? Iya, bener. Mana bolanya? Make sense. Bolanya mana? Bolanya hilang. Ya, bolanya diambil lagi mana teman-teman kita doang. Ini udah digembok lagi. Ini gak bisa. Ini yang tadi lo, teng ya. Coba dia masih di situ kah? Bentar, kalau Oh ini Sen, ini Sen. Ini bisa something in this. Oke, enggak ada step aman. Oh, ini udah pasti. Itu tuh apa tuh? Mana? Di table. Ya, ini udah pasti ini, cuy. Kakak tuh di situ. Ah, ini bener Sen. Oh, matiin TV, cuy. Coba. Asik kah ini? Waduh, anjing serem banget, cuy.
Terus ngumpet sini gitu. Oh, coba cek dulu, Oh, gua tahu kita matiin TV-nya dan nanti kan dia kan nyari remote tuh. Iya, benar. Oh, radio. Wah. Oh, gua klik ya. Gua klik nih ya. Ya. Oh, kuncinya di situ, coy. Ya makanya mekanik, kita muterin. Dari sini enggak sih, Mas? Ini bukan ya? Kali. Baterai. Oh, buat distrek. Terus remote buat apa? Oh, lepas kali remote-nya nih. Baterainya tuker ya? Matiin TV-nya. Nggak bisa, coy. Coba lu sama kakak lu deh. Apa yang terjadi? Oh, ini harus... Oke, siap ya. Remote-nya di gue. Nah, ambil kunci. Kunci buat apa? Radio buat apa? Eh, feeling gue buruk sih ini buruk sih. Kuncinya buat apa ya? Makanya. Oh, dia rotasi, dia muter sen. Dengar stepnya. Kunci buat kemana Bang Erdi ya? Oh, butuh baterai berarti. Oh, different aja. Kita butuh ini. Kuncinya. Radio buat si Om. Oh iya. Aduh, makin mekanik, cok. Kunci buat gerbang berarti kita butuh baterai. Baterai di mana, guys? Dekiri. Tuh, sih. Lah dari mana dia, anjing? Kita harus cari baterai dulu kah? Oke, enggak apa-apa. Ulang. Cari baterai dulu, guys. Cari baterai dulu, Cok. Dia tiba-tiba di kanan loh. Gua kira dia di kiri, anjir. Oke, cari baterai. Si Om nanti bakal ini ya. Bakal muncul. Oke, paham. Ada baterai di sini. Baterai di mana, Bro? Baterai, Bro. Mampus lu, kena jumpscare lu bocil-bocil ya. Lu bilang jangan nonton game horor. Padahal lewat jendela lebih enak. Bro. Berarti kakak tuh tadi tuh. Nah, oke. Oke, dia sebat. Baterai di radio. Justru radionya aja butuh baterai. Kocak anjir. Nah, kakak lagi nobar nih. Sini nih, feeling gue nih, bener nih kan. Gini, Sen. Tuh kan, bener. Catatan itu. Oh, ini catatan, iya ya. Ah. Aduh, gak bisa ditarik apa? Gak bisa, gue udah klik. Aduh. Anjir, apaan sih itu? Apa kita cari dulu, mumpung kakaknya belum rotasi kan? Ini kak. Masa sih itu sih? Masa sini sih? Ini sedekat itu kita sih. Kuncinya di lemari. Oke, itu baterai, TV, remote. Ini kak. Oke, kakak masih nobar. Oke, ntar ya. Sabar kak. Sabar kak. Loteng. Oke, ini. Nah, kita belum cek sini, Sen. Requires battery. Require ini Om nih, di kiri Om kan? Kiri Om. Ini siapa? Kakak ya, kakak ya? Coba Bang Erdi. Kuncinya buat lemari. Oh, kuncinya buat lemari tadi, Bang. Lah katanya buat gerbang kata Bang Erdi. Coba. Kita coba ya. Eh, Bang Erdi tapi terpercaya loh, enggak mungkin sih. Makanya gimana? Nah, Bang Erdi tuh mau dicoba. Ntar baterainya sudah diambil di remote enggak? Enggak bisa, Bre. Sebentar deh, kalian tuh yang berteori kayak begitu udah main kah? Tuh. Pintu deket Om, Bang. Coba, pintu deket Om. Tuh, enggak. Itu scam anjir buat yang itu. Pintu deket Om, Bre. Pintu deket Om.
Ya ini pintu ini bang. Lah ini kan kakak. Ya makanya. Ini baterai di remote diambil. Wah benar kan Bang Erdi? Udah gue bilang Bang Erdi nggak pernah salah kalau game-game ini benar bisa dibuka nih. Apa itu? Nih this one. Satu. Ah, what the fuck is that, bro? Lah, kok ada orang lain? Wait, what? Climb up on the attic. Yes or no? Yes. Lah. Lah, tadi ada tangan loh. Tangan, gue lihat. Wah, anjir. Ah! What the fuck is that, bro? Anjing hantu cok, itu hantu cok. Itu hantu, ini bukan penculikan, ini ada hantunya juga, Sen. Guys, itu hantu, guys. Enggak, ini. Ini tumben chill art pakai konsep ini, Sen. Psikopat, gabungan psikopat dan hantu. Oh my god. Guys, pertama kali chill art menemukan konsep ini, guys. Oke, ini easter egg, hantu. Pantesan dapat. Ini not necessary nih. Ini go back lah, ya, gila. What the hell, man? Oh my god. Oke, gue buka sini Sen ya. Oke, berarti radio kalau omnya ke situ ya, logika ya kan. Kakak muternya begini nih. Iya. Ya kan? Kalau radio omnya mah harusnya ke situ dong. Iya. Berarti menurut lu ngumpet di mana? Toilet. Eh, aduh gue bicok. Depan. Sini. Eh, masih. Enggak. Bukan. Itu loh itu. Nah. Eh, jangan dulu. Gimana kalau kita pasang dulu baterainya? Satu aja. Emang baterainya? Itu radionya. Baterainya butuh ini apa? Butuh dua enggak sih? Oke. Yakin, Sen? Coba aja dulu. Udah, coba. Ya! Ya, Dok, kenapa dinyalain? Lah kan lu nyuruh nyalain tadi. Ini WC, Gon? Iya. Enggak sini, ini, Cok. Lu belum ambil itu ya? Lu belum ambil kunci ya? Anjing belum, Cok. Kuncinya coba babi. Babi. Oh ini. Oke, udah. Masa udah? Gue takutnya omnya ke TV soalnya. Nih udah ya? Belum. Ke kiri deh. Kanan. Gue ya. Ke kiri. Ini ya? Itu. Oh, gua tahu. Ah, gelap pintu tengah. Ya, ulang-ulang dah. Tahu. Ya, nah. Let's go. Gini, gua tahu. Ulang, anjir. Benar, gua tahu. I know. Nah, kali ini berhasil, guys. Let's go. Babi. Ah, jangan dulu. Lu mana? Barbar banget. Kanan. Kita ambil remote dulu. Ya, ambil enggak, remote. Ambil remote. Habis itu baterai. Di geng-geng kiri kanan, Cok. Eh, mau naik lagi enggak ke atas nih? Jangan dong, kan jump scare juga. Kan kita udah dapat. Oh, udah kebuka belum? Oh, masih. Bisa, Cok. Mau jump scare kalian enggak? Enggak usah lah, takut anjir. Udah, enggak usah. Berarti kalau radionya dimasukin, omnya langsung ke kiri. Yap. Si? Berarti lah remote dulu Sen. Iya, makanya remote dulu. Remote kakaknya rotasi. Nanti kita nyelip sini nih. Iya. Ya kan? Iya. Siap ya? Iya. Oke, gampang ya. Ambil kunci. Enggak dong. Kita ngumpet dulu kan kakaknya sono nanti. Sono. Kakaknya sono. Nah, kita ambil kunci. Ambil kunci. Cabut lewat sini. Enggak, radionya harus dinyalain kan? Iya, makanya dengerin dulu. Kan kakaknya berdiri nih. Bakalnya kanan. Nah, kita ambil kunci, mundur lagi pas kakaknya mau ke sini, kita buka pintu. Tutup pintu, nyalain radio, kabur. Cah sama gua. Oke, let's go. Bram, Tahan. Ambil kunci radio kan nih? Radio sekarang yakin? Jangan dulu. Enggak deh, kayaknya enggak deh Sen. Terus gimana dong?
makanya di situ. Nggak gitu, Sen. Terus gimana dong? Ini ruangan apa? Tadi. Ini ruangan apa, anjing? Man, this is bad idea, bro. Nggak gitu! Coba, anjing. Sini. Gue jadi penasaran. Coba. Ini pusing juga ya? Coba. Radio dulu, kocak. Mana radio dulu? Oh, langsung digas radio dulu. Ih, enggak tahu ya radio dulu ya? Yakin mau radio dulu? Radio dulu. Radio om ke kiri. Heeh. Oke. Okay. Remote dulu apa radio dulu, guys? Roteng dulu, Kak. Udah, kosong. Or lu bisa ngobatin situ. Mungkin ya. Tapi kan jauh ya? Makanya. Kayaknya iya sih, radio dulu sih kayaknya, Sen. Omnya itu soalnya standby di situ, Sen. Berarti apa dulu? Radio sih. Kalau lu radio, omnya bakal standby di situ. Kita tinggal nunggu rotasi kakak. Nih. Omnya kayaknya dia gak rotasi, kakak doang yang rotasi. Tapi lu jangan ke ruangan ini. Nah, tahan situ coba. Tuh, sabar sih. Gini, coba kita lihat omnya dulu, make sure dari belakang. Nah, dari ruangan ini kita pantau dia. Dia nggak rotasi, Sen. Nah. Nah, oke, sabar. Kita atur strategi. Om di kanan tuh. Berarti dia berpapasan sama om. Iya. Ini gimana caca? Oh, Sen, sabar, Sen. Bentar. Gue lihat dulu ya. Apa? Gue cuma mau lihat doang. Oke. Ambil kunci langsung ngumpet sini, bisa nggak? Sempet nggak? Atau ke atas? Bisa juga ke atas. Langsung ke atas. Tap. Bentar, tunggu. Kalau kita ke atas, mau ngapain? Kan pintu di depan. Iya, makanya sini, emang sini. Kalo om nggak rotasi, tuh. Kalau barbar gimana? Ah, makanya. Mau barbar nggak sih? Barbar nggak sih? Langsung ke situ, nggak bisa, nggak mungkin. Kakak rotasi sini pasti. Iya. Bener, bisa juga atas, nunggu kakak rotasi, terlalu resiko, terlalu jauh situ. Bener, Sen. Yaudah. Gini, ambil kunci, ke atas. Nah, tunggu kakak rotasi. Iya, keluar. Jangan, terlalu resiko, sini dulu. Lebih lama lagi dong nunggunya kita, gak keluar-keluar. Lah kan kita... Coba deh, gitu deh. Jadi ke atas ya? Iya. Seret, ya. Kayaknya nggak apa-apa deh kita di sini, nah, ngumpet sini aja. Kakak nggak lihat kita, Nani. Nice. Oke, denger stepnya. Jangan denger stepnya. Oleh, tengok sini, dia rotasi sini. Set, berhenti. Go. Sekali lagi, Sen, main aman, Sen. Ya, oke, okay, bantu gue, pendengaran lu baik, Sen. Ayo. Tahan. Udah, Sen. Sabar, Brando. Lari! Udah! Ini gak bisa dibuka, anjing! Sepeda, anjing! Sen, lu sepeda. Yang bener aja dong. Cepet, ayo, lari, ayo. Aduh, anjir. Ini kemana? Udah, ikut aja deh. Udah, dikejar ini pasti. Sumpah. Brando! Ah! Wah, persimpangan lagi, coy. Ke rumahnya. Dikejar bener, Cok! Ini gimana cara ngebutnya? Dia naik mobil, anjay! Sif! Kayu sepedanya, Sen! Ini udah Brando! Brando! Shoot! Sen, lampunya di belakang! Aduh, kemana nih, Cok? Aduh, ini gua ada Sif lo! Sif lo, sumpah, Sif!
Sip. Mana suara itu? Masahiro? Iya. Orang kaya Masahiro ya? Iya. Tunggu, temanku, orang tua temanku akhirnya panggil polisi. Run to the one the boy house. Sister. Oke, okay, saudariku bingung menjelaskan semuanya ke polisi. But they brush her off and just took at the mister was arrested at Kisna. Oke, okay, jadi om tadi tetap ditangkap sebagai penculik. Then, lalu polisi akhirnya kontak ibu kita. Klik, klik. Hah? Terus satu yang di atas siapa? Iya ya. Iya. Nice, kantor polisi. True ending. Maafkan aku atas kekacauan yang keperbuat. Iya ya, setan di atas tuh Bang Trom jelasin gak, guys? Iya, iya. 2人ともきっと怖い思いをしたと思います。 I'm sure the two of them must have been terrified. Please take care of them. 怪我などはなく Aku senang tidak ada yang terluka, kata polisi. 帰るわよ。 Yaudah, ayolah kalian berdua, kita pulang. Oh my god, ini kakak kita, guys. Wah, ini plot twist sih. Kayaknya ada plot twist di sana. Iya. Wah, ini plot twist sih. Ini plot twist sih, guys. Wait. Kakak, kamu kita senang. Eh jangan-jangan Sen, kita harus interek hantunya biar kita membongkar misteri, anjim, salah kah? Iya kan kita game over ya? Iya ya. Sis, you mana? Know? Ya kan kita game over ya, iya ya. You might be right. Ya, kamu benar. Okaasan ga kite kureta kara ne. Karena mama akhirnya pulang, datang. Terus ending tanpa trigger hantu dong ini. Iya ya. Tunggu, masih ada percakapan. Nanda, anta tachi wa sou yatte watashi no jama. Kenapa kalian membuat kekacauan terus? Keisatsu ni yobi dasareru nante hajimete yo. Aku belum pernah aku tidak pernah ditelepon sama polisi sebelumnya. Bikin malu. Okay, next. Aku gak ada waktu buat ini. Badut itu cuma mimpi. Kenapa aku harus melalui semua ini? Anak-anak lain kayaknya gak nakal kayak kalian. Waduh. Waduh nih ibunya kurang ajar nih. Iya makanya. Jangan membuat kekacauan lagi ya. Wah itu muka kita selama ini begitu guys. Kayak gua pas tampilnya lurus. Nanti. Ini lagu apa tau gak? Apa? FNAF. Lah. Guys, kalian tuh bilang-bilang GG juga. Before escape, after escape. Oh, after escape setelah naik sepeda. Before escape, yaudah kita trigger lagi ya. Cok, kalian bilang GG juga percuma guys, itu tadi salah cok. Enggak, bener, trigger loteng. Ini tentang yang penting kita udah tahu caranya ya. Gampang banget guys ya. Trigger loteng deh, oh gua tahu. Oh, ending tidur juga ada cok, ini endingnya banyak banget men. Yes, coba, ini guys, ending ya, kita kan udah tahu mekaniknya ya. Kita udah tahu mekaniknya yang penting guys. Atau rumahnya cok, ke rumah orang Sen. Kita ya makanya sabar dulu, kita pelan-pelan. Oke, yang penting udah tahu mekanik ini udah gampang guys. Yang tidur dulu aja gak sih, biar cepet. Yang tidur, mau coba. Bebas. Oh, sorry, salah, gue salah jalan guys. Wah, berarti kita harus jump scare lagi nih guys. Ending turu. Iya. Itu serem banget sih ini, sumpah. Ini serem banget, cok. Semua orang gak akan expect. Gak expect, anjir, sumpah ini. Ini paling serem sih guys. Oke, sekali lagi ya. Ya. Siap. Jump scare karir. Loteng enggak ngaruh. Katanya loteng easter egg doang, enggak ngaruh, cenah. Ah, coba. Anjir, mah serem banget sih itu sumpah, cok. Bangke. Bentar. Kalau anjir itu serem banget, cok. Sumpah, cok. Kalau itu paling serem anjir itu. Jump scare paling the best ini sejauh ini. Ya, itu sih. Enggak, kalau ini enggak ngaruh,
Berarti Cilas Art baru ngasih Easter egg. Easter egg. Bahwa nanti game selanjutnya bertemakan tentang hantu tadi itu. Bisa jadi, benar. Kaget karir. Kaget karir, iya, jump scare karir makanya. Coba ya. Nah, ini lu yang pilih sennya, rumahnya rumah siapa nih? Nah, ini gampang nih, guys. Dia emang dia nongkrongnya di sini nih, si Om. Udah. Oh, udah. Tapi kita harus tutup ini. Udah ya. Nanti rotasinya adalah tadi gue milih yang tengah bang, gue milih yang tengah, sempat tadi gue milih yang tengah. Atau rumah cewek bang yang ibunya. Oh rumah cewek, ibunya yang butuh ban, yang rumah cewek siapa sih namanya tadi? Aduh gue lupa, tadi ada pilihan kok, ada pilihan, tenang. Eh Barbar bisa kayaknya, bisa Barbar ya? Barbar aja ya. Barbar aja guys, kita langsung keluar guys. Lihat nih, set. Now, go. Yakin Sen? Ya, I don't think so, bro. Oh iya, dia kan nengok ke kanan ya? Ah, bener. Nice. Oke, kita trigger hantu nih, guys. Let's go, Sen. Kita ke rumah cewek. Ayo, lari lagi. Kenapa capek, anjir, nyet. Lu capek mekanik jitunya, ya? Kayaknya gak ngaruh sih. Feeling gue setan itu gak ngaruh, cuy. Kayaknya. Pilihan rumahnya itu yang ngaruh. Kalau kata gue emang sengaja Cilas Art buat bikin kayak begitu karena bisa jadi Easter egg itu nanti buat game selanjutnya. Rumah cewek enggak sih? Rumah cewek setuju enggak, guys? Rumah cewek setuju enggak? Siapa tadi sih nama ceweknya? Komihime. Oh, Komihime namanya, Komihime tuh, Komihime. Kohime. Manjir dikejar, coy. Eh guys, habis ini kita pindah ke channel Sandy ya, main horror lagi, guys. Yoi. Kimihime. Ending ketabrak. Ya juga ya. Ah, tapi kan retry kalau ditabrak. Ending supermarket. Ah, supermarket. Iya, ada supermarket tuh. Ini supermarket nih. Tuh. Tapi enggak usah deh, kayaknya ide buruk sih. Ini. Tahu gua yang ada nenek-nenek kan? Ide buruk. Baca. Ah, baca. Ini ya. Tadi gua ini. Gak ada ke Koime, gak ada. Berarti iya. Lanjut jalan ya. Narik lagi. Ditabrak kah? Enggak, lu belok kiri. Bang, sumpah bang, yang bener aja bang. Lah, Bang, wah lucu banget. Oh iya, ketabrak akhirnya. Wah lucu banget. Rumah Koime. Sumpah. Coba tengok belakang dikit. Gak mau. Wah dikejar jauh bener jauh. Mana? Ada. Sumpah. Bang. Ah, anjir. Itu bukan sih rumah Koime? Iya. Brando. Nice. Aku lari ke rumah Koime dan aku tidak tahu lagi mau kemana. Aku ingat ibunya tinggal di tempat anak-anak mengurus anak-anak ya. Kementerian anak lah, oh ya. Akhirnya Ibu Koime mendengarkan kita yang bicarakan dan dia setuju untuk menampung kita di tempat penampungan anak. Untuk beberapa hari. Oke. Okay. Alright. Ya, kalian baca sendiri guys ya. Calm down and left the mister. Oh, lambat tahun akan pergi juga tuh. Oh iya benar. Penculik calm down and left the mister. Penculiknya house. Akhirnya pergi. Lalu dia mensages kita untuk ke foster care. Foster care itu tempat ini apa namanya? Tempat ngurus anak-anak. Iya. Yang ya panti asuhan. Panti asuhan ya, semacam itu loh. Panti asuhan, guys. Ah, ending paling good kah ini? Endingnya rehab. Okaeri nasai. Gakko dou datta? Masih caper enggak lu, Deka? Lah, main lagi? Oh enggak. Anu toki wa iroiro atta ne. Banyak yang terjadi ya. Ini true ending, fine ending. Tapi aku yakin kita nyaman di sini. Renya wa okaosan no koto kowagatte tashi. Ayolah, kamu selalu takut sama ibu. Watashi ga kono kotachi o mimasu node tsurete. Aku akan menjaga anak-anak ini, aku ibu mereka. No, dijemput lagi sama ibu. Iya,
たたち、姉さん、おじさんの私が頼んで、あ、ベレポチャカバネ、なんてことしてくれてんのよ。そのお母さん違うの。ミスターボカのオランエンボロ。うるさい。さっき子は黙ってなさい。ベレベレ。私の子供を誘拐して私に迷惑をかけるなんて。来た。いや、彼が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 、彼他人の家庭事情に首突っ込んだってのは、この子たちは二人で生きていく。このままじゃ気が収まらない。おい、もうディラブラクし、ミスター。おい、もうディラブラク、ミスターは、ibunya。おい、おい、sebentar。わ、ini beda lagi, ini beda, beda banget。ibunya nggak terima sama si Mister。ねえ、ちょっと。あんたが誘拐犯ね。こっち向きなさいよ。kamu penculiknya, ya, hadapi aku。Bahaya banget. Kenapa kamu menculik anakku? Mereka anak-anakku. Kamu nggak punya wewenang atas mereka. Mereka anak-anakku. Aku ibu mereka dan hanya aku yang memperbolehkan mereka melakukan apapun. Wah, ini salah sih ibunya. Anak harus menuruti perintah orang tua apapun itu. Menurut dia itu untuk kebahagiaan anak-anak mereka. Kamu gak akan pernah mengerti katanya. Nek, kiten no? Nek! Musiknya berhenti. Waaaaaaah! Wanjir! Anjir, nih game main fuck banget coy, pusing gua. Bye, Reina Smile. True ending, no. True endingnya kita yang psikopat. Wah, di keluarganya gak ada yang bener coy, sumpah coy. Ini plot twist, plot twist. Hah, gua sadar. Apa? Gua sadar. Apa? Kenapa dia senyum? Kenapa? Karena dengan begitu kakaknya enggak bakal. Ya benar. Kakaknya enggak bakal jadi ibunya lagi, benar, dong. Benar. Karena selama ini di awal kita kan caper ke kakak kita. Yeah. Sedangkan kakak kita caper ke ibu kita. Kita benar. Ingin perhatian kakak kita sedangkan kakak kita enggak pernah perhatian sama kita. Pengennya diperhatiin sama ibunya. Betul. Begitu ibunya sudah itu kita langsung senang karena kakak kita otomatis enggak nyariin ibu kita. Anjing nih game psikopat anjing. Kita selama ini anak psikopat caper juga, Cok. Kakak kita caper. Ibu kita, ibu yang gak bertanggung jawab. Kitanya? Kitanya psikopat bunuh ibu sendiri. Caper juga kita. Kita tersenyum atas kematian ibu. Wah, anjing nih game, Cok. Bang Drum harus jelasin di sini. Iya. Ini aneh begini, ini aneh. Ada yang salah dengan game ini sih. Ini fuck up sih. Ini pertanyaan gua, siapa ayah mereka? Kedua, siapa setan yang di loteng? Itu aja. Tolong Bang Drum jelasin ya. Bapaknya siapa nih? Ending kasur. Iya makanya kan kasur dulu cok. Gua gak puas. Press and hold. Press to... Ending kasur sama ending ke rumah teman satu lagi. Yang kayaknya enggak deh, sama aja deh. Enggak, cok. Kita enggak boleh. Kita nih, skip ya. Ini bundarannya. Masih ada cuy. Ending kasur bang, please. Anjir seru banget ya game chill art gini ya. Gak plot twist ya bener. Ini ending, true ending nih guys. Kita bongkar Sen. Bongkar misteri loteng Sen. Gue takut Sen. Sumpah. Bener, jangan-jangan gara-gara kita bongkar misteri loteng. Oke, di sini akan di-reveal. Anjir ini lebih seru dari post credit scene Marvel anjir. Yoi. No. Choices. Guys, last ya, kasur ending kasur. Oke, okay, last, kita bongkar semua lah. Obey. Sulai really, yes.
Oke, sudah 2 minggu aku mendengarkan sisterku dan akhirnya tinggal bersama si penculik, om penculik. Aku tidak mau masalah, jadi aku stop pergi ke sekolah. Aku tidak bisa menolak rencana sister. Aku percaya dia. Wah, kita... Renya, kare cukutteru kara tetsudatte. Wah, happy endingnya kita tinggal sama penculik, bro. Bangke juga. Wah, ini plot twist apa lagi nih, guys? Dapur mana dapur? Kita yang dikunci. Nah, sini nih. Ah, itu masih apal gue, anjir. Mereka hidup bahagia, anjir. Bersama penculik. Gak bisa, gak bisa. Oh. Oke. Oh, bantu kakak masak. Itu yang hantu buat next game, bang, reveal. Kayaknya iya deh. Arigato. Jouzu ni yasai kirete ta ne. Oh, bentar. Siapa tuh? Toneko kita mitai. Renya. Bentar. Kalau om di sini. Om lagi nikmati pemandangan. Coba ajak ngomong om deh. Lihat. Who's there? Police, right? Ini lihat nih. Iya, sabar. Sabar. Polisi. 警察です。Oke. Aku bicara polisi tentang situation. Aku tidak mau semuanya dalam masalah. Tapi mereka tidak serius dalam menanggapi percakapanku karena aku bocil. The Mister end up and getting. Akhirnya si Mister ditangkap sebagai penculik. Lah, udah gitu doang. The police seems to be contacting our mother. Oh, that's it? Oh, enggak. Balik ke awal tadi. Nih, yang ibunya. Enggak usah capek-capek ini dong. Capek-capek mekanik tadi. Gitu. Wah, iya. Coba ini saya. Ini sama, guys. Ah, sama. Ke polisi juga ujung-ujungnya. Sabar ya. Dah. Oh, iya. Sama. True endingnya bener, lari ke teman cewek, udah selesai gitu, guys. True ending, good ending. True. True ending. True endingnya enggak good itu dark sih. Iya sih. Itu dark, ibu kita meninggal. Bentar, tadi kita kan pertama tengah, paling bawah, yang atas. Ya udahlah, kita menjawab. Udah nih bocil keji anjing, bocil keji. Kita ungkap lah. Lagunya kayak FNAF. Ya udah, keji, berarti langsung sepeda, retrinya sepeda nih. Ya. Dah last nih, guys. Ya last nih buat menjawab pertanyaan kalian nih. Kita kabur ke rumah sahabat kita satu lagi, KG, after escape. Kayu lagi, Sen. Naik sepeda dulu, Bos. Kayu sepeda lagi. Enggak bisa lagi. Ini ada ending ke rumah kepala sekolah enggak? Saking variatifnya nih ending. Ending ketabrak sama ending supermarket juga ada, bang. Wah, itu scam sih. Scam sih. Kan di sini mulai nih, trigger nih. Jeng-jet. Nah, mulai di sip. Oke, guys, sini, guys. Kita coba nih ya. Enggak, kalaupun endingnya di tapi juga pasti suruh pulang lagi ke rumah dong. Feeling gua tuh ke rumah teman sih kayaknya sama ya. Soalnya kan tadi endingnya I visit one of my friend. Iya. Tapi enggak tahu ya. Plot twist ibunya mayat yang di loteng. Wah, itu lebih plot twist lagi sih. Itu kita skizo anjir. Iya. Baik. No, my friend Farron immediately call the police. See? Sama juga. Coba, ya. Nih, gue dapetin aja. Sama, guys. Sama ternyata. Wah, gila sih ini game seru banget sih, guys. Dark banget sih. Sama aja, bocah.
Gue mewak kok. Iya, sama, sama. Sama, gue bilang sama kan, feeling gue bener. Cakep banget ibunya dari sini. Halo Bang Winda, halo. Oke. Sama guys. Ya sama teman-teman ya, gila nih salah satu game Cila Art yang ada. Biasanya Cila Art itu kan psikopat atau nggak hantu. Ini ada dua-duanya. Tapi hantunya cuma glimpse. Iya, cuma easter egg. Easter egg. Tapi katanya itu bakal reveal ke game selanjutnya. Adanya, kemungkinan besar. Sama guys ya. Wah sama berarti guys. Sama. Duding. Gila seru banget ya teman-teman ya. Duding. Nanti. Oke gitu ya, Prof ya. Duding. Udah gigi. Kayaknya gue tahu deh ada satu ending lagi teman-teman. Apa? Tabrak. Enggak. Ending ini cuy. Nih lu ikutin ini ya, apa? Ikutin gua. Hah. Gini. Hah. Ikutin gua ya. Oke. Set.